mohon perhatian sikit dulu. Kamu tunjukkan kepada kaum umi-umi yang mentang nak berjalan atau yang mentang nak dirumo, jadi langkah laju, nulung-nulung langkah umi tenda yang mulung tika. Karena tempat pi cukup tetap nak mentang kosong, beli sedang berjalan ataupun beli nak mui-mui. Dikarenakan acara akan segera dimulai. Menaji kepada tunggu-tunggu yang katung langkah, nyonya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu dan umi-umi akhirnya budak ziar yang tamu selalu. Tamu selawut sama-sama tamu selawut ada ulung Mekah mandum tamu selawut Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Ya Habibi, ya Muhammad.
Sirane dudang dang tinggal kulun hiburi
lagu dangdut irama umum perbatasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salim hidaju rame yang boleh penyuruh sepuh kiri kata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kahi kali hubu. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. وأرسل الرياح تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمتي فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صلى علي كل يوم 50 مرة صفخته يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Di awal langkah yang paling pun-pun had, menurut lum tuan fikir hana tutu yang lebih aula, yang lebih layak, yang keluar daripada bibir seorang hamba melainkan kalimat Alhamdulillah. Ubena puja getanya puwa kesidra poduh awu. Dan mari kita nyoma ayah yang dirahmati Allah, sabi-sabi di dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Di ada limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita nyoma. Di ada pilihan Allah kepada kita nyoma. Uronyo mak danyo lahir dari rahim urung Islam. Nyo merupakan pilihan Allah kepada kita nyoma. Uronyo danyo rayu dalam lingkungan urung-urung yang beriman.
yang merupakan pilihan Allah kepada kita nyawa. Maka berayuk tanda syukur kepada Allah karena sampo malamnya, jiumnya, menitnya mandang na urung di luar yang mandang semua anu badai. Malamnya, detiknya mandang na urung di luar yang semua laut. Saahnya, malamnya mandang na urung di luar yang semua gunung, semua apui, semua macam-macam dung. Hana musuh yang deh Tuhan yang sebenar-benarnya. Tapi kita nyonya pilih oleh Allah dari rahim urung Islam lahir deh. Raya dalam lingkungan urung-urung yang beriman nyo merupakan pilihan dan rahmat Allah kepada kita. Maka mari kita nyonya sabi-sabi dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Kemudian rahmat beriring sejahtera. Saban sari dan sabi-sabi kita nyom lagi. Semoga bersenantiasa sampai kepada pangulai yang paling rayuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat drone yang sekalian. Ta'zim wa takrim kepada ulama-ulama Allah. Baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, pula ulama-ulama yang muktabar. Ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda rohani kita bersama. Ayah, abi, abun, abu, walidi, abadi, serta gure-gure kita bandung-bandung. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada Tunku Imum Syi' kita bersama. Tunku Imum Kampung, Tunku Imum Dusun, Tunku Imum Jurung. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada seluruh gure-gure yang hadir di malam yang berbahagianya. Ta'zim ulun Tuhan kepada Abi Muzakir yang katuh sajan kitanya. Kemudian gure Syarifuddin yang kana sajan kitanya. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada seluruh gure-gure yang lain yang golong ulun Tuhan tusuanan tapi sering mungkin ulun Tuhan kalen. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada Tunku Gusi beserta gerakan dan anggota-anggotanya. Kemudian ta'zim ulun Tuhan selanjutnya kepada Tuhabut dan Tuhalapan. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparatur kampung baik mukim ataupun dusun. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada para anak muda dan ketua pemuda. Kemudian ta'zim ulun Tuhan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kaum mak, kaum ayah, adik-adik, abang-abang, cupo-cupo, mawa-mawa, polim-polim, mandung-mandung ulun Tuhan muliakan. Dan terkhusus mak ayah yang dirahmati Allah, ta'zim ulun Tuhan yang serayuk-rayuk kepada drone mimi yang dirahmati Allah. Pakon menantungku karena nyo para umi-umi, ibu-ibunya adalah aktor di belakang layar. Konyo mak, konyo ka mama-mama, 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 mantap, oh, mantap, oh. Drone adalah aktor di belakang layar. Nyo terjadi kanduri maulid, terjadi nyo tepegat nyo acara maulid nyo gara-gara para mama-mama di liko di pato puo gro liko do blender gro ne uro ide do bate sumbui gro ide liko nyo terjadi maulid nyo kana na para the power of mama apa liko. Maka payah berayuk tapi penghormatan kepada urungnya. Urungnya bagi pih alat idih likut, pih bawang, pih jakli, semangat pegawai urung lahir Nabi. Yang bagi pih bawang, pih jakli, jipa roh-roh lalani matang. Bagi pih yang pih gerubang, gerubung, gerubang, gerubung, di tepi rumah, roh-roh juga dih lalat. Pih laju, itu jakli yang kena, pih jakli, roh-roh kena laju lalat. Makanya ada dapat jauh kuah, mangan, kurang pih alih tingkai. Tukar singkir, tukar singkir, rumah gua sampai akhir. Yang bermangat. Yang ukuran leururi nampak rumah gua ni ikut semangat pegawai maulid Nabi. Ukuran bila ketik yang sampai aku boleh. Putuh pulau yang kira tapi. Yang ban semangat bagi pegawai urul lahir Nabi Muhammad. Mak ayah yang dirahmati Allah. Raya dat-dat penghormatan lunduan kepada emak-emak.
Baiklah mak ayah yang dirahmati Allah, mandu-mandu mulut tuan muliakan yang raya hana ulun tuan sebutkan titel dan gelarnya, yang ubat pi hana dapat ulun tuan sebutkan satu persatu. Tapi ketahuilah bahwa mandu mulut tuan muliakan dan hormati semua ulun tuan ta'zim kepada urung ron wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ba Allah ya Allah, laginyo rame kamu pus tamo semangat puraya urolahi Nabi malamnyo ya Allah. Kamu duduk di bawah suasana yang sepoi-sepoi basah Nabi ya Allah. Dengan keikhlasan hati kamu ya Allah, laginyo Nabi kepada kamu singoh rame-rame laginyo dah duduk dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Ah. Raya kena ibat ke amin. Sebab kebeke damang syurga madang amin-amin. Buka mak ayah yang dirahmati Allah. Mak, ayah, abang, gurek, segala ulun tuan lanjut laju-laju dalam, mungkin ulun tuan fikir bahku ulun tuan perkenalkan diri lekan jen, mak. Jen, karena aku pegah di urung kampung ulung ini di Arab, lagi aku pegah, la tarju fala tarham. Tak kenal makanya tak sah. Kalau sudah sayang timbul rasa cin. Kalau sudah cinta rela berkor. Mama-mama dah gaji ke apa? Sangat tak kenang-kenang SMA awal. Mandungku kupu tunggu di Abdul Ridho ni tapi cinta di Abdul Dawah. Ya? So doa kadang abang, tengku, gure, adik. Merumpok lon singgah di tempat lon ni nak nedegur, nesapa, nemumat jaro supaya tanya nak terjalin silaturahmi. Tapi mumat jaro khusus kamu yang agak-agak mendeng. Mio ya inam, oh don't touch me. Jangan sentuh aku. Pakan hanya sentuh tunggu, urung inam dan urung agam hanjit bersentuhan langsung. Dosa, haram. Pakan haram tunggu, memegah li Rasulullah dalam sebuah hadis. Li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar khairum min antamus sayadam ra'atin la tahillu lakum. Lebih gad gecok sinuk labang daripada neraka yang kasukum warna merah getop lamulai getanyawa lebih gad daripada tayak mat jaro perempuan yang hana haliga bagi getanyawa. Artinya lebih gad gesiksa getanyawa oleh Allah dengan gecok sinuk labang getop lamulai tu daripada tatanggung siksa gara-gara tamat jaro perempuan yang hana haliga bagi getanyawa. Nyan bandau sa mumat jaro urinang dan uragam yang bukan mahram. Yang kedua, terjadi dosa punya seandainya urinang dan uragam kumumat jaro gara-gara terjadi fitnah. Kebetulan yang bisa liung kadang contoh uragam gandum yang jauh saling urinang dari bibi saling uragam. Assalamualaikum ukhti. Jawab li urinang waalaikumsalam akhi. Malah jaro kenalan dong. Malah jaro bayi mumat jaro. Ingat latihan agam yang kepala kita lembu jaro darah. Tak pernah lemih jaro. Terus rasa galak latih. Terus fitnah latih. Bayi mumat jaro terus rasa galak. Kado sah dua kali. Maka urina ngauragam hanjit langsung meah mumat matjar. Jaro dosa. Mandungku kamu rencana kadang tu uro-uro raya num ah dosa ngangure-gure ya tungku kipan tungku hanya tam ah dosa man jut. Tapi talapi lah jaro dengan selendang, dengan silikum, dengan jilbab. Pokoknya talapi jaro ngeja. Tapi ben lapi jaro ngeja kro. Tungku ada syah tungku, akan ah tungku kan be. Takut perlu be oh menghilap pula ini tu tungku. Maka berumpuk dengan ulung yang bukan mahram. Jid tamah dosa. Jid nasyarat rawai. Hana langsung-langsung jid. Salah satunya talapi jaro dengan i. Abang yang dirahmati Allah. Kadang berumpuk lunduk ino di tempat ulung rona. Dari lain kali. Ditegur nusapa nengumat jaro. Supaya nak ampun dosa. Yang pertama. Yang kedua. Nak jid ke saudara. Oh, kapan ni dia dah jid kan dia pergi saya nyobi ulang liung pam-pam mata bo. Nama ulun tuan Tengku Muhammad Khairuzzan Mustafa.
Nama ulun tuan Tengku Muhammad Khairuzzan Mustafa. Mustafa my father. Ayah ulun tuan. Ayah ulun tuan Tengku Mustafa tiga rikukul kenama. Tiga penyan tiga lo mi'om. Goknya dikun Mustafa Roma ilo ya ada kon ke Roma megizet lah. Laku yang dayung goknya tunggu. Iro nana tunggu Mustafa gua ya tapi goknya raya apa yang oh goknya raya apa yang ilo raya Ubud. Jadi para raya Ubud ho. Ulun tuan lahir di Tangse ma ayah hindu rahmati Allah. Tamat sekolah MTSN ulun tuan jabut ba ayah min di Cetru. Dan alhamdulillah ulun tuan saahnya ka menetap di Lohok Sumaih. Pakai Lok Semaih juga karena di Halak Balu. Maka mamak-mamak, kakak-kakak malamnya dengar ceramah biasa mendeng dan melirik takut tertarik karena yang pegah apa malamnya karena Halak Balu. Kakak-kakak dia juga. Bukai lemak, abang berumpuk lu pajan-pajan ditukur dengan sapa supaya nak jadi saudara. Bukai mak, dan ilainya kau siap dengar ceramah ilai. Mamak-mamak kau siap dengar ceramah. Adik-adik yang ikut kau siap? Ayah-ayah kau siap? Oh, beragam dan turun. Buka lung nak lung mangat tak malamnya. Malamnya luar biasa. Nyo mandu-mandunya berkat kekompakan anak muda. Nyo luar biasa. Nyo tenda-tenda, nyo mandu-mandu warna kuning, hijau, ungu. Nyo berkat kekompakan anak muda. Luar biasa. Maka inolah dia bahawa ada yang kasih juga Nabi. Anak mudanya na yang kalheuro kah? Yo tunggu kamu bampu gak dawah yo tunggu. Nalheuro kah hana mumpok istirahat lo. Yo tunggu kamu bampu gak dawah yo tunggu. Nalheuro le malam tunggu 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 hana pahilom tunggu. Yo tunggu kamu bampu gak dawah yo tunggu. Kurang mano mano hana tu melheuro le malam tunggu. Naya hana mumpok mano. Mabarokah kipan mano? Habarokah tunggu mauro tiga mano? Oh, barokah rupanya limang. Jadi bak pugat maulid lagi nyo semangat luar biasa nyo berkat kekompakan dan udah nyo cukup menyang-menyang tenda. Nyo mi tayo ba urung tuha hasil. Nyo mesti ane yang muda-muda yang buka. Mi tayo ba urung yang tuha yang cucung ba urung yang dalo-dalo yang soi kata yu. Eh ba urung tuha mesti cucung ba urung lepi ajaro-ajaro tete kaki hening ai. Tapi ane muda lah di kuno di kedi cok nyo cok ji. Nyo luar biasa. Maka roni abang-abang yang dirahmati Allah. Sebenarnya urung drone kalebih awal ni dakwah ke banding lu malamnya. Drone mak kalebih awal ni dakwah drone ke banding lu malamnya. Dakwah pun ada bu. Drone dakwah bil hal. Dakwah na dua. Na dakwah bil hal, na dakwah bil makal. Malamnya ulun tuan dakwah bil makal dengan tutur kata urung drone kalih na dakwah bil hal. Drone mak kepada buro yang kau ikut sibuk pada begat kanduri. Abang-abang kepada orang yang kau ikut sibuk buat aduh tempat undang jamiah, cok tenda, cok son dan sebagainya. Yang adalah dakwah drone bilhal. Tapi abang yang dirahmati Allah, yang lucu di kampung lu ini. Oh ni abang-abang, di kampung lu ini agak lucu siangnya. Ide anak muda baik buka dakwah semangat hari itu. Luar biasa semangat buka dakwah, tapi pada pakar semua yang tinggal di road. Bunuh ramai yang gede. Buat tepi pada kak semayang. Semayang lekat demang wakil hukum aduku. Okey maaf. Putoy dulu. Putoy baca. Jadi baik pukat maulid semangat dia gede. Tak pakat semayang mati mai hai tim. Ya pergi kampung lo. Di kampung lo gede. Mai no insyaAllah kaya nyanci. Hana insyaAllah rino semayang. Minyak hana ke semayang pun panik. Ya pukat lah kenyam. Kenyam mak. Kira jenya ju. Bawa kampung. Buka mak ayah yang dirahmati Allah. Nyolah pun tu tanya bahawa sayang ke Nabi. Cinta ke Nabi. Maka tanya wadah dah pukul maulid. Pukul dah ju. Walaupun nak sebagian urung yang pukul binah. Yang pukul binah pukul ju. Yang pukul maulid pukul ju. Itu kah eh. Pukul-pukul binah pakai piyuh boleh bang. Piyuh leh. Piyuh leh. Itu pukul binah lah. Piyuh boleh. Itu piyuh boleh. Sambung lah. Yang binah bahabinah haju uji hidih. Tanya pukul maulid pukul dah ju. Bahawa cukup raya pahala tu tak pukul maulidnya. Rada pahala tu dalam maulid yang pertama nak tak pukul kanduri makanan.
tabibu kepada fakir miskin. Hayu nyandingku Allah yang yuwa dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah yang yuwa dalam hadis. Hingga ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu a'mal khairun?" "Ya Rasulullah, putra amal Islam yang paling baik, ya Rasul?" Dijawab oleh Rasulullah, "Tut'imu ta'am wa tukri'u salam wa takra'u salam ala man arrafta wa man lam ta'rif." Amal yang paling baik dalam agama Islam, yang pertama tabi makanan kurium, yang kedua tabi salim kurium, boh kurium yang taturi ataupun hana tatutau. Dalam maulid, tanya tabi makanan ku fakir miskin. Dalam maulid, ditanya tabukat hubungan silaturahmi antara kampung roh dengan kampung roh yang iwa sambung silaturahmi Nabi. Dalam maulid, taundang para abu-abu, tunggu-tunggu, gurek-gurek, nyaninan pikata duklong sahaja ulama, dan yang rahmat long sahaja kita. Dalam maulid, lelah pokok-pokoknya, tak baca selawat ke Nabi, cukup jai pahala dalam maulid. Tapi waknya ikut dah bid'ah, bid'ah, nyan karena droi hana ilmai. Maka tanya, kau pegah bid'ah, pegah haju, tanya bubut maulid, pugut lagi. Bukama ayah yang dirahmati Allah. Maka dia pegah bahawa kau yang timpul raya uruh lahir Nabi. Senang ke Nabi, cinta ke Nabi. Rasulullah akan nyupreh danyo tinggal di padang mahsyar. Akan nyupreh baulai titi tinggal. Bahkan kau yang cinta kepada Rasulullah. Bahkan dalam keadaan cinta kepada Nabi. Meninggal itu. Nyan tinggal sika dalam syurga Firdaus itu. Maka ikut liuru yang kun munamak. Kita ikut. Babulun maulid sayang tem khanduri mudah rezeki Nabi de Tuhan mutemung lahjet kan mutemung jet ikrum kal kau sari ba ujung titi ba ujung titi sinar minuman soku yang mati dalam cintaku Nabi, cintaku Nabi. Kujihkan gubi tum kemenangan dalam syurga jannatul firdausi. Syurga yang tinggi hana bandingan, syurga yang tinggi hana bandingan. Aja tujuku pokare meregi tere mere dil gare o mere mister wa mere mi tere. Kan kemoya nampung le kena ahe dege nampung tidak pun nampung mai lu haji ada urang dayo mi gedang lagu India yang mudah-mudah dahu yang dua-dua pingtan pai ku bamang lagu India yang perle gedanyo ke lagu India nyan tapi yang perle neo putra makna yang dikandung dalam teks yang mengatakan bahwa urang yang cinta kepada Nabi lebih mudah rezeki le au. Urang yang gematih kepada Nabi, sajan Nabi singgah dalam syur. Maka nakulir Rasulullah, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." So yang cinta kulun, maka urang yang akan bersama lun singgah dalam syurga. Hingga nakulir Rasulullah, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salat." Sesungguhnya urang yang paling tawaduk ngelung singa dalam syurga adalah urang yang paling jai bersalawat kepada Ali. Bahkan dalam kitab Bughyah Mustarsyidin idihna hadis Rasulullah sabuk. Pernah berkali Nabi, "Man salla alayya kulla yaumin 50 marrah." So yang selawat ulun tiap ura 50 kau. Safahtuhu yaumal qiyamah. Ura kiamat lumat jarawab simannya lumutamong dalam syurga.
manan mak ayah yang dirahmati Allah. Bukannya mak ayah yang dirahmati Allah, nyeluk tanya ke adik-adiknya itu dia. Kira-kira ini nak cinta, itu Nabi, nak sayang, itu Nabi, nak hijab buat muhanah. Adik-adik. Halo. Adik-adik. Jawab mana? Adik-adik. Ulang bersemangat. Adik-adik. Bersemangatlah. Adik-adik. Nak jawab mana? Ya. Tak payah jawab. Haji balai pada jumpa rumah. Balai punan. Pokok je balai dulu. Pokok je balai lah ya. Ira ni mana ni jabut? Ira ni kakak-kakak mau mama ni yang tu. Ira ni kakak-kakak ni jabut. Mantap. Ira ni ayah-ayah ni jabut. Nah, mantap. Tadeng tu. Adik-adik, dah tiga apa? Cikgu nak ajak apa nak? Mak, cikgu dengar dulu Ron. Adik, sambung ayat dan tunggu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Sambung, adik, sambung, sambung. Lanjut, Jum, lanjut. Mantap, naya pun. Malam bak yang ni, ada pun dia pray. Mama, mama, nak naya pun. Saya tiga adik, kalian mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kasihnya, kasihnya. Hero ni kakak-kakak nak dijabut. Kita sambung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sambung. Nah, katanya. Yang sama itu umum. Ayah-ayah cinta tiga. Mak, cinta dulu kami, Ron. Dek, cinta ayah, Ron. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nyalu. Bang dua weekend. Nyalu uraga mo dimang bo iko hari di minyahnya. Ai dungu iro na na di wa yo ya bu bu yo ni u ya tu ai ni u ka mo ya apa yang hai ran ka panjang mu panjang ya di yang panjang yang panjang bu semangat nak dengar la ya apa bismillahirrahmanirrahim ya sin sambung sambung kaji kaji ko salah tu Naik jabut dua nyawa ya. Mama mama anak ingin dua nyawa naik jabut. Maka yang anak ingin naik jabut mak senang. Muiyang tayu aja ni. Dia sambung ayat je ni. Muiyang tayu je. Maka mak drone di rumah dukung anak-anak kita nyawa Bandung bertuntut ilmu agama. Menan mak. Coba ni kalau urung-urung awal, urung-urung awal, gupurno anak ni sejak banyak. Mau ronyo kabeda dengan awai. Urung-urung awai bahkan ane-ane umiat ma. Urung-urung awai. Sirai duduk berdak. Selawat bapak-bapak. Ane banyak BBO sirai duduk. Salatullah salamullah. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Yang ini cek-cek. Anak ni agak raya-raya baju kacarang lagu-lagu kasidah. Tidak dulu ikut lagu kasidah. Begini dosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa, begini dosa, begitu dosa di mana-mana.
orang berdosa sebaik-baik yang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Ada lagu yang ikhlian umit, lagu yang bernuansa Islam. Nyanyi umit awal. Tapi yang umit orangnya, kau linyan bapak-bapak. Sirai dulu beraikun. Aku masih ting-ting, masih saja ting-ting. Nyan pai dengar, bahapi mai. Kau budek, buat nei. Sebab ni pernah ting-ting yang kena berkirang macam ting-ting. Buat saya kan pung-pung tadi. Mahkamah anak budanya tak didik sejak dini sejak umur. Nak dengar mak? Anak budanya tak jumpa pendidikan agama. InsyaAllah nak buka ya. Katamang dalam keberkahan LBU dengan tersebut-sebut nama Nabi Muhammad. Malamnya tanya dah bulan acara memperingati ulang lahir Nabi Muhammad. Dek, Nabi kitanya bernama Muhammad. Nabi Muhammad na ayah bernama Abdul. Abdullah na ayah bernama Abdul Mut. Abdul Muttalib na ayah bernama Ha. Hashim na ayah bernama Abdul Ma. Abdul Manaf na ayah Hu. Husain na ayah Mur. Murrah na ayah Ki. Hilab na ayah Wa. Kumpul je Yudhu. Walib na ayah Fi. Fihir na ayah Ma. Malik hai bai ma'au. Kumpul je Yudhu. Mak ayah yang dirahmati Allah, panitia si atuh nak bagi kunci syurga geron. Ngejuam. Mak si atuh panitia nak giak jo kunci syurga geron nak tinuk nu sapo. Ngejuam. Dia ngejuam para panitia jo kota-kota buta jam laju nyen nang sebagian depan nang kasu dalam taku oi. Baga-baga hayu nang kasu cincin baga-baga panitia pun belum tu. Silakan kepada panitia untuk mengedarkan kotak amal, kotak arah. Kak, dek, dengar kena. Nabi bertanya, Nabi Muhammad na ayah bernama Abdul. Abdullah na ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Hashim. Hashim, Abdul Manaf. Abdul Manaf, Qusay. Qusay, Murrah. Murrah, Kilab. Kilab, Ta'ab. Ta'ab, Walib. Walib. Sihir, sihir, Malik, Malik, Mawar, Mawar, Kinana, Kinana, Khuzaimah, Khuzaimah, Mudrikah, Mudrikah, Ilyas, Ilyas, Nizar, Nizar, Muzar, Muzar, Ma'ad, Ma'ad, Adnan, Adnan dalam riwayat lain na ayah bernama Udad, Udad bin Salaman, Salaman na ayah Hamaisa, Hamaisa na ayah Ba'us, Ba'us na ayah Aush, Aush na ayah Qingwal, Qingwal na ayah Ubay, Ubay na ayah Hada, Hada na ayah Nasid, Nasid na ayah Adi, Adi Adari, Adari Mukawab, Mukawab Nahur, Nahur Tarah, Tarah Yasjub, Yasjub Nabit, Nabit Ismail, Ismail Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mak, kau ni mak. Mama, 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 mama. Okah nak tu semangat bajulah. Mama, mama. Cibu dia siro lah kawan yang jut and adenan mendeng sirtuk lebih hadiah malam ni. Lumbilium dari sa sampai dua. Satu, dua. Apa berarti yang nak tu? Selamat lumbeng sirtuk lebih ada berdeka. Mak, getanya budak puturi kepada anak tu. Eh, hilang. Bahkan kudahlah kitab I'anatul Talibin segolong tak pernah ada ketanya tentang so Allah duyu puturi le so Nabi. Karena Nabi yang berajaran kepada anak dan tanya. Yang kadahlah kitab I'anatul Talibin segolong ada ketanya dicuri Allah terlebih hile ada ketanya bidu so so Nabi ketanya mana bidu so. Dan ketanya mak nyan nasab-nasab Rasulullah paling kurang anak bertanya dan tanya buta tuli nyan eh hilang buta tuli nyan. Kerana adik kembali lho
Dek, Nabi Muhammad nama bernama Amin. Aminah adalah ibunda Nabi Muhammad nama yang kedua. Karena setelah melahirkan Bunda Aminah setelah melahirkan dikedi Allah, Rasulullah cuma diizinkan pada buah duguk sagai susu dari ibunda. Setelah itu Allah stop ASI dari bunda ni. Saatnya lah nak hikmah doa dia kalau pegah mak ayah dirahmati Allah. Saatnya Rasulullah ni didik, ni asuh, ni jaga, ni rawat. Lima yang kedua, sunan mak Nabi yang kedua. Sunan mak Nabi yang kedua. Sama dia. Mak Nabi yang kedua Ummu Ain. So, Ummu Aiman yang dengku, Ummu Aiman adalah hamba dari Abdullah. Dan Ummu Aiman nama asli ke? Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah Al-Habasyiyah. So, nanti? Barakah? Saya kan ayah rojuk je. Kemudian setelah itu Rasulullah, karena cuma kedidik oleh Ummu Aiman hana kebi susu, Rasulullah bertambah gerah-gerah laju. Akhirnya salah sidro budak daripada Abu Lahab bernama Suwaibah Al-Aslamiyah musam-musam dari rumah ngejak peluang bak Bunda Aminah dia bi susu kepada Rasulullah, tapi hana drip selama leuro takai. Maka Suwaibah Al-Aslamiyah adalah mak Nabi yang ke yang kelahir. Selanjutnya Nabi Muhammad nama yang keput. Tunggu jahitah kau mak Nabi. Yang ketanda urung mulia leurung yang asuh. Nabi Muhammad nama yang keput, yang keasuh, gedidik, gebisusu. Hingga umur Nabi sajan kau nyanput dun. Sonan mak Nabi yang keput. Kakak-kakak. Adik-adik. Sonan mak Nabi yang keput ne. Halimatu Sadia. Mak, lu tanya kepada adik-adik yang pergi tahu. Tang lagi hidung salah tanya. Tang ini salah tanya. Ini tu tak baik jauh. Dia nengim gurai lung-lung balik. Menaik ad pasti je jauh. Dia mak. Dia pasti je jauh. Bunuh salah tanya. Yang kapal dan adik. Siapakah penyanyi dalam lagu Didi-Didi? Kerana yang ke lagunya adik. Menya memang hantatin janji palsu betabi, belum tersiksa batin mengharap ada dampingi. Sok-sok ke lagunya, Sokun? Okey, yang dua dulu. Yang dulu, tak salah tanya yang gunungnya, kau boleh menghiji jauh. Budek, beri. Kau yang pergi ke kampung, ya? Kak, pertanyaan yang kedua, jauh bersemangat. Yang jauh nak hadiah, apa dah hadiah? Kau kemampu rumah berpuk. Tapi itu bukan guna bagi dia. Siapakah penyanyi dalam lagu Titi-Titi? Ini maknya pelayan aku tu yang pasti dia jawab. Kena ada yang ke lagunya. Hanya kali kuliah, kali sabuh masalah, bulut uke tanggai silah, pintu kajit tak puha. So, ke lagunya, satu? Apa je, dua ke? So, nyapa je, nyapa je, ya? Ya! Allah, ya Tuhan ku, dia tanya mak Nabi, hanai curi. Mak kesah kedua gelai, hanai curi. Dia kata yang bergei, agai curi, awak kampung, ni. Kau dia tanya, apa je, curi, agai curi, apa curi. Allah, Tuhan ku, mak, ayah. Ini aku nyawa nurun. Mak, aku nyawa nurun, jom kau, ni. Dek, kita nyawa nama-nama ayah Nabi, betul-betul. Oh. Nama-nama mak Nabi bertatu. Maka mak-mak, mamak-mamak yang jarang, bunda-bunda yang jarang, anak tu mandang ubat petang purno mak. Yang mak yang jarang. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama. Anak-anak ni yang jujur mak ni. Agak ada lembu. Kata lu mak. Nyan tanda mamak-mamak carang. Anak ni yang kurno. Kurnonya tanya maaf cakap. Pernah ada kurno ke anak itu dari ubud. Adik, coba adik. Gelang. Sipatu gelang. Hanapa yang kurno ipatu. Anak ni. Dia kurno dari.
Tak pernah mana kok ame-ame belalang pupu-pupu hanam pupu picapnya. Uranya putra tak pernah ke anak. Nama-nama anak Nabi tak pernah. Kayu selawat tak pernah. Kayu baca je surat-surat pendek. Kayu apa sabuk-sabuk. Tapi jajan puji. Nyan menan cara tak pernah anak. Mak. Biar uranya adik cuba gelang sepatu gelang. Adik cuba aku di TikTok goyang-goyang tiga. Macam tu. Uranya bin salah pendidik anak. Buka selanjutnya adik. Ya. Kemudian tak kenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama. Mama. Pakok bendero iaan mak cecong tak go rumah. Bagaimana aku marom gede. Mak. Buno kali tak kenal lagi kita jumpa nasab Rasulullah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang sahih dalam kitab dan dari pendapat para ulama adalah dari Abdullah sampai Adnan. Adapun dari Adnan, Hamaisa dan selanjutnya Adi hingga sampai Teruk Nabi Allah Ibrahim, nyo muhtalafun fi. Ulung yang tukar-tukar dalam, bahkan ulung yang berhak nak kahana dalam barisan nama-namanya. Tapi yang in Adnan, nyan sare ayah Rasulullah sampai bang Adnan. Selanjutnya kalau tadin kata tuli dia katanya bahawa so mandang mak Nabi. Nya untuk mengambil berkah tak mulai bar Rasulullah ilai malamnya. Tak kenal ilai pribadi Rasulullah. Tak kenal ilai postur tubuh Rasulullah. Kecantikan keindahan Rasulullah. Si atik mari dan dengar mak putera Rasulullah. Nebesan kepada kita. Bukan untuk mampu menambah berkah daripada Allah. Mari untuk selanjutnya tak kenal bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak, Nabi Muhammad dalam riwayat bahawa ketika Nabi umur bahkan 8 atau sekurang tahun saatnya Rasulullah berada dalam asuhan Abdul Muttalib. Pada saat itu mak, ketika malam Rasulullah jarang yang negih awal. Padahal Rasulullah mendenglah seorang yang muda balia. Setiap malam Rasulullah mendengar bahawa naurung klik tapi naurung klik laki ia kehausan. Ne buka pintu kadang-kadang ne jenguk dak jendela. Ne uli Rasulullah ho klik luar rupanya pada kala le Rasulullah. Na sabah tumpuk manusia ka di duduk di mengumum di memat-mat jarongan masing-masing. Pada kala le Nabi tawa manusianya rupanya para hamba sahaya yang kaki pujra liduan dak sait. Budak Rasulullah kecil pada saat itu. Nucok ia bak tempat nuhi rumah. Nubuh dalam tempat. Nutubit malam hidrawan. Niyak bi ia kepada para-para hamba-hamba sahaya yang tak gerak di belakang lituan. Rasulullah manyakkan kasih sayang kepada manusia. Kemudian dalam riwayat yang lain, di suasana yang lain, pernah Rasulullah bak sabah hurut dengan numain-main dengan abang-abang ni daripada anak Abu Talib. Rasulullah tengah main-main dengan mayang-mayang dan sebagainya. Tiba-tiba Rasulullah ni kalalah nazira uragam dan urinang tengah himpaki. Nukala li Rasulullah nazira uragam tengah dikuh huruak. Rupanya perumah daripada uragamnya baru saja melahirkan seorang bayi. Kebetulan bayinya adalah perempuan. Dijauh oleh uragamnya. Dikun bak perumah ini. Tak kena anaknya. Payah luk tanam murid-urid. Diklik perumah abang. Baik dia tanam anaknya. Abang luk sayang tak ke anaknya. Sekurang bulan. Anak tuahnya dalam perut luk. Ilung luk tuntun makanan. Luk tuntun putera yang hawa luk. Demi anaknya kesehat. Bang. Pakai nuranya kan dijauh anaknya. Lidon niat tanam jumpang. Dijauh beli agamnya. Payah tanam karenanya adalah anak inang. Anak inang punya lahir dalam keluarga adanya. Pasti dia akan membawa malapetaka. Akan jika hal yang memalukan dalam rumah dayo. Nyo anaknya harus lung tanam undi-undi. Dirupah anak bak rumah ni. Ditajulah piagamnya dirupah anak bak rumah. Dirintak. Dipupluang anak. Gelitlah lep rumah. Yang rumahnya baru saja melahirkan. Ilet gulet perumah leurinang yang gedugam jingko mentingke tam kedeng bau le pingsan urinangnya
dipeluklah anu dalam guru karena perumo bikarabah dicaju ragamnya ya jak di di benda bakal-bakal kemah tengahnya di perumo kapintan saahnya dekala li Rasulullah ya Allah bibit lakenyo akai jahiliyah. Hingga pada saatnya mak ayah yang dirahmati Allah, nejar Rasulullah saatnya umur Nabi mak kaita menghidup dun. Saatnya ngecok li Rasulullah bayinya, nebalah pak tirau ragamnya, nekul li Rasulullah. Wahai abang, wahai pak cik, iktega ronuh ditanam anuknya pak cik. Pak cik, coba dekala li ronuh mata bayinya sama lagi di mata ronuh. Dung, jantung ragamnya. Namanya anu lega matai bukan apa lego Nabi Muhammad. Habang tega niat tanam anu maya yang suci hana dau kayo. Nuu bohidong ji PO tahol ge bohidong ron. Nuu baba anu maya anu PO tahol ge baba rumah ron. Ek tega niat tanam anu bayi yang hana salah lega nyoba. Ru imada tidro ulagamnya. Hana jadi ditanam bayinya karena rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mak Nabi Muhammad banyak kan kaget akai. Nabi Muhammad sejak masa kecil kan kaget akai dan cukup sayang kepada seluruh manusia. Ah, kalau tak kalian akhlak Nabi itu, tak Nabi pernah bahkan nejak bapa thai di daerah Madinah. Gubi makanan kepada Yahudi buta. Sering dan dengar-dengar. Akhirnya meninggal Nabi jamang Yahudi yang dalam agama Islam. Setelah kaju bobah, ditenak-tenak dan dicaci maki Rasulullah. Jai dan tan akhlak mulia Rasulullah ma ayah yang dirahmati Allah. Ya, ino takala nilai kiban postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma, Nabi ketanya ni cipta oleh Allah Ta'ala dengan bentuk yang sangat sempurna. Hingga dekala Sayyidina Ali hana mutiro manusia pun yang sama lagi Nabi Muhammad. Baik sama resegi postur tubuh atau sama resegi mukjizat atau sama resegi akhlak hana sama membacuti. Hingga ada alam selawat kan seri dan kumpulan tanya mana bunyi. Mithla husni kama ra'ayna qattu ya wajhal sururi misla husnika ma ra'ayna ya Rasulullah misil manusia yang lagi drone ya Rasulullah tidak akan pernah kamu dapatkan pada siapapun ya Sayyidina Ali nukul dalam kata-kata dronian bahwa hana manusia yang sama lagi Nabi Muhammad baik ruh masana Nabi Muhammad baik sebelum lahir Nabi Muhammad ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ya tak ada dilema akibat postur tubuh Rasulullah. Dipegang bahawa Rasulullah dicipta oleh Allah dengan bahun yang kemang, rembang jenjang bersaga, kulit yang licin diasor tak ubah bagaikan bulu jembat. Oh Nabi cukup lagak, dakwa Nabi cukup lagak. Jaro Nabi cukup lembut bahkan makna pegah Rasulullah ia ruh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Nyoban ruh Rasulullah. Hingga pegah bila bak sabah lorong. Rasulullah balik lewat sabah lorong. Kemudian dia urung diriku dia tamang bak lorongnya. Icum bayar. Umar getah wangi beno. Ini pasti Rasulullah bang lewat mandang ini. Bani sedat budoy Rasulullah bani lewat mandang. Tinggai be harum ini pun. Mang kamu tunggu. Ditanya lagi nyanyi. Mesti tajak pasal bawah lorong. Lalu tak lewat tinggai be. Jadi ku putra be. Be burgi ya. Hingga dikedi tak lewat. Dikedi ke umar getah ke beno. Ke be sepakai ya. Cika ule. Baik ya budoy. Eh pada meja yang muda. Sepakai. Tinggai be. Mata yang be. Beno. Rasulullah. Ia ru'uh lebih harum daripada kasturi. Bahkan ia ru'uh Nabi ni pegah wadai ni. Lagi laksana cairan perak yang begitu laga ilih pada tua ni. Beda dengan cairan yang ilih bagi tanya berwarna hitam yang bernama kalam. Rasulullah cukup laga. Kemudian mak ayah yang dirahmati Allah. Iwabah Rasulullah je kubat. Mak. Mama. Jauh bersemangat. Mama. Nan dengar mendam. Eh, ini dengar. Naik dengar enggak? Naik. Oh, naik di rona lupa.
Mak, nepegah ibabah Rasulullah jikubat. Pernah sebuah peristiwa ketika Rasulullah tengah sedang bersama Abu Bakar. Ketika pada saatnya Rasulullah akan dipimpin dari rumah drone di Uihali di rumah. Kemudian saatnya Rasulullah nyemplung baru rumah Abu Bakar. Saatnya dicok bekai ala kadar BO siapa? BO siapa? Ini berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar. Dalam keadaan meja menomahai. Jalan berjinjit ni bukan. Muno Rasulullah ni jak nepluk di atas ano katui tujuan bek meri tapak pak ano takut dijemeng di kafe Quraisy. Laganya Rasulullah nepluk mana Abu Bakar eh naju o leh kilometer. Mama leh kilometer kira-kira meter yang tajak lagi yang eh tajak pasti berduh berputih. Tapi Rasulullah bersama Abu Bakar ketika pada malamnya laganya ni cindat nepluk sejuh leh kilometer pakan nepluk ni cindat tujuan baik dia tapak kaki bak-bak ano takut didemung jejak li kafir Quraisy. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah katruk kedih bak buhatur roh kedih bak babah buha betul li Abu Bakar ya Rasulullah ya padul wahai Abu Hafah baik lah kita mengeluarkan dalam ya Rasulullah tapi tempatnya cocok bagi kita yang mazhab. Tapi rada belen tamu dalam wahai Rasulullah makhluk tamu ilai dalam lum boleh tempat-tempat ilai dalam takut untuk nak sesuatu di dalam takut pulang rada makhluk yang tamu pun dan wahai Abu Quhafah tamulah Abu Bakar dalam guha roh dalam guha nebrilah ija Abu Bakar terus bukoyang ija ne ne sampuh-sampuhlah tempat yang na dalam guha dengan sampuh mandung baru nukul Abu Bakar ya Rasulullah udukul na'i tamam saja dunia Rasulullah tamamlah Rasulullah saatnya Rasulullah memang ke dalam keadaan lelah capek kabrak kahek ni tamamlah saatnya Abu Bakar nedua dan Rasulullah ne berubah ruang ni dalam lubuh Abu Bakar ini hati Abu Bakar saatnya mak ayah yang dirahmati Allah ternyata di dalam guha nasabah kulimu yang mana ulianya cukup trep kadi preh-preh pada Rasulullah bertamu dan buhanya cukup rindu dan cinta ika ke Nabi Muhammad kamu tuntun di preh saahnya Abu Bakar sirani dua ija yang nabak jaro benuh geput-put Rasulullah supaya anak baik subuh geput lewat dia geput lemuyu akhirnya le ulu mutuahnya ikala Rasulullah yang ter sebab oh yang ehnya go uli jeung pada le jaro Abu Bakar kana Abu Bakar gawang-gawang jaro le ulu itu le ulu itu lewat dia pada akhirnya dege uli mutuahnya micak dok jaro Abu Bakar. Ha, kita kata itu Abu Bakar pun terkejut. Ketika terkejut Abu Bakar geputun rasa sakit yang cakap dia boleh bisa yang ikap dia boleh kamu lagi lama sahabat Abu Bakar geputun baju-baju hana ni mekmat Abu Bakar akhirnya pada pun rasa sakit bisa yang kait tamang lama sahabat ni tiba-tiba pada pun rasa sakit haik dia putun dijauhlah ia mata dari mata Abu Bakar ile bab pipi baru pun rasa sakit bita lama tahu ada toh dijauh di hati pipi Rasulullah jaga Rasulullah dalam lubuk ni budak Rasulullah dia tanya wahai Abu Bakar pakan rodoh negeri pun rodoh kamu boleh khawatir berada saja lu wahai Abu Bakar pun rodoh kamu boleh susah dan kamu boleh tinggalnya ke anak dan perumah di rumah pakan negeri wahai Abu Bakar berjawab dia Abu Bakar ya Rasulullah sesungguhnya itu bit yang mata lurnya ya Rasulullah kan karena lu kamu mulai khawatir saja drone ya Rasul sesungguhnya itu bit yang mata lur kan karena lu kamu mulai cemas ya dan tinggal lu kanu dan berumah wahai Nabi Allah tapi lu itu bit yang mata nyohan lu tun bisa ya itamang dalam darah dalam azolun ya Rasulullah ku bisa lu dikam lewliwa ya Rasulullah. Makan hana tak buka, makan hana tak buka, hana lun buka. Ya Rasulullah kita takut lun buka, takut jaga drone dalam lumbung. Nyoban Abu Bakar cukup cinta ke Nabi. Dung kaitah leulu Rasul lalu lumbung hana ku buka, takut jaga Nabi. Bahdu pilih Nabi sihat. Nyoban dekalan setia Abu Bakar. Hingga pada saatnya, dekuli Rasulullah bahdu hai ulu yang tua. Makan kakak Abu Bakar sahabat lun. Saya jamung-jamung lah abang. Abu Bakar jamung langguha. Jamung tu langguha ni jamung.
Hingga pada saatnya kalah tanggung dia boleh. Tak ada rugi yang dia pula. Hingga pada saatnya dijawab leluh, ya Rasulullah, ilung lungjoh aku bakarkan karena lung duit, ya Rasul. Lungjoh aku bakarkan karena lung pala aku banyak. Tapi lung, ya Rasulullah, menghalangi pandangan lung. Lung 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 kalan ron, saya perindu kan lung lung jenguk wadah pada menyerah wayan. Lung jenguk uyu, kumpetra nyerah wayan. Tiga lung, ya Rasulullah, lung cakap tiga, nak tengah nyerah wayan. Alah, hulung dua, kukuh kakak. Akhirnya gencoklah ibabah Rasulullah, mak. Nyaino ke ibabah Rasulullah, je kubat. Gunjoklah ibabah Rasulullah, gubuhlah bak jaro Abu Bakar. Seketika itu mak ayah yang dirahmati Allah, pulih sakit Abu Bakar lagi hana ikap. Pulih sakit Abu Bakar yang ikap dia uliuh benuk lagi hana kenang siapa-siapa api. Nyoban ibabah Rasulullah. Beda dengan ibabah kudanya. Ibabah kudanya, minta udah ibabah kenang jadi kau, bukur ayah kiyaki kau. Nyoban ibabah dia kaya bapak jangkuh kurai. Jaga pagar kiri kalau nak panik kena ibah ya kami. Rasulullah ibah yang jujur. Maka mak sempurna dan Nabi Muhammad menyembunyi dan Nabi cukup jaya Al Quran nuplah bulan dijubir iya jaro Nabi Muhammad cukup dia mujizat Nabi Muhammad mah. Nape dia jadi mudah dia katanya. Tapi yang boleh dah kalian mudah Nabi Muhammad akhlak cukup mulia banyak tuan kagak akai. Kemudian Nabi Muhammad rupa cukup lagak. Kemudian Nabi Muhammad rupa cukup lagak, akhlak cukup lagak, mukjizat pin luar biasa. Maka urang kan naikkeun kepada Nabi Muhammad menoma dipuja Nabi. Mulia tatat panggule alam Nabi janjungan Rasul mulia Allah nu puja dalam Al-Quran akhlak ronuhnya cukup mulia hai mulia tatat pangkule alam Nabi janjungan Rasul mulia Allah nu puja dalam Al-Quran akhlak ronuhnya cukup mulia rupa cedah cukup menawan pantrang bulan purnama hana musidro dalam alam yang lagi nyandroh rupa mulia tatat panggule alam Nabi janjungan Rasul mulia Allah nu puja dalam Al-Quran akhlak ronuhnya cukup mulia hai mere pahome Iska dul shamme tumwa e ho saban kita yaar badal na jana mausam kitra ho mere yaar badal na jana mausam kitra kapi hai maha Jumpa itu nalong-nalong insyaAllah dah sambung kompet sebuah memang. Jangan ke mana-mana, tunggu setelah pesan-pesan berikut. Mokama, kali tak kalian berkah dari nasab Nabi malam ini. Kali tak kalian berkah dari akhlak Nabi malam ini. Kali tak kalian berkah dari postur tubuh malam ini. Kali tak kalian berkah dari mukjizat Rasulullah SAW dan sebagainya. Jino saahnyo mari ketanyo dengar putra pesan Rasulullah kepada ketanyo Bandung. Karena ma ayah yang dirahmati Allah, tanyo tamu hudib dalam dunia kon sirot. Tanyo tamu hudib dengan tetangga dengan manusia, maka ingat pesan Rasulullah supaya hudib tanyo tenang, tentram, selamat di dunia dan akhirat. Putra pesan Rasulullah. Ma, kasiap dengar. Nepegah di Rasulullah bahwa na paduk-paduk oh hak tanya urung Islam kepada urung Islam yang lain. Pakan guna hak
Karena tanya udah bilang donya mak benaput boh syarat supaya bahagia. Yang dengar bukan mak? Ayah, abang dengar bukan? Benaput boh hak supaya tanya bahagia udah bilang donya. Yang pertama apa? Yang pertama syarat supaya tanya bahagia rumah yang jid tanya du. Artinya na rumah yang jid tadu asai kanyaman di dalam mendeng ada hana mewah kan yang kana syarat untuk bahagia. Artinya apa? Baik sampai tanya rumah dengan dadu dua mangat dengan terima. Banu jid tak payah gulung batu. Gulung tika sadir yang mandung-mandung batu. Itu embe. Mudah dua duduk embe sampai semua rumah. Yang hana bahagia di pekat rumah berdiri. Yang kedua syarat bahagia tanya kendaraan yang menyampaikan. Nah Honda ada nama tajak truk tower pitro bakat. Ada hana mewah-mewah hat tapi miona kendaraan yang menyampaikan kana syarat bahagia yang kedua. Baik sampai katanya tajak tak tulak Hondanya. Oh tahu kita tulak lah. Kecat tulak, kerencat tulak lah. Nyahana bahagia Udipi. Yang kelihatan syarat bahagia adalah kurumoh yang good. Nyawa bapa. Nyawa ya hayap. Menyekurumoh dihana kat bujait hatpen dihana bahagia di rumah. Musahoh hanya tajak. Bantanya uragam dah budak misalnya tajak. Bantanya tajak. Iku juliuri ni rumah. Oh bang. Tiadi. Oh nyui pakai aku ngawi. Tamu dalam. Nam ho ya malam-malam. Tiada ini pakai lewanya kami. Tamu dalam. Hai di awanya. Tamu dalam. Lew ragam coh-coh-coh-coh kudi. Teruk kudi pada putak pala burung pijuhnya. Gara-gara jiwa ni prehro kudi. Nyok ayah kegerok tinggal nyawa ni cik tak kurma ni cik tak. Gara-gara hantu launya. Ha berada di. Yang katanya ragam ada burin, ada bupeng di jahit dadah. Tapi kurma hanagat akai rumah. Hang hiyau di. Pakan hang bahagia tunggu karena katanya ada bulu tak peng, kau tidak pernah hubungan ji. Oh tak eh, pingin hantu belaunya. Tak pernah haba pingin ji lah, jaga tunggu ji, tak usul tajak ji, tak usul mati di pingin ji. Maka urinang bergegut akai rumah. Bergegut akhlak rumah. Supaya uragam bahagia rumah. Maka mak nyolongjuk kerana resep supaya urung agam nak rida kerana rumah. Betul mak. Mak, idro ni supaya nak bagah nerempuk rida dari suami, nak bagah teman syurga, lunjuk resep ni dua. Drone di rumah mak, yang pertama bukan akai, yang kedua di rumah drone bintari. Nyolong sah pak drone, ragam ada dengar ya. Drone mak, drone di rumah bintari. Kibar bicara dari duku, ni mana di rumah, mana, mana, mana. Mano, mano, shhh. Wadai mano, ku giti-giti ya. Mano, aku beri. Bebatai gua suami, kadang-kadang li suami, bebatai gua, hei, yang gede. Tau-tau pintu. Adik, kak pintu. Halo, kak pintu. Kak pintu je. Pih, bang, tenang, bang. Bantuk lah, kama, li suami, pi tajam, boi hidung, baju, bang, cung. Dek, lagi habis bangkit ikut, mula kama. Kenapa nak mati tikuh salah kama? Hana bang, kalau lu sampuh tu pray tu pray. Kalau lu bantau Hana tak pun. Nyo dia kaya bangkit tikuh. Lih suami kita jumpa hidup macam tu. Ya sedap tu. Ha kaya bangkit. Baik kaya sedap. Pah pah kecil ada orang ni. Maka ada orang di rumah tu mana? Oh kecil-kecil boleh di rumah. Lih mana? Oh ikat. Lih mana? Oh ikat belaga. Oh atau pakai jilbab-jilbab nak lagak. Bebatau gua suami kadang-kadang tengok hujung bau dotok pintu. Oh rodu. Contoh pintu suami ni, buka pintu di ujung prek-prek lah pada buka pintu. Haa, tak bagu tapi Allah pula ilaha illah huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang hana pun tak nak ruyah, yang hantu betul-betul ialah rumah. Maka rana hi rumah, bergleh hi rumah. Oh ikat, belagak, sanggul, sanggul. Bajay ni so bergat. So bajay-bajay putra hanya bajay ke bajay monster, pedaster, prekri. So baje daster bulagak, so baje ada hana lagak nak yang pokok jibu boleh buangi be. Pakai baje daster fe irono tek oleh suami gaduh ke baje Golkar ka bekas kitiannya nan tapi irono. Bugle irono pakai baje-baje daster kalaga oleh menyan. Oh kalih taikat baje kata tu dengan kot dah sambut suami gua. Pakai parfum. Pakai minyak pret. Mama-mama nan dengar betul.
pakai parfum. Jom ni friend, friend. Dah lah abah, bodoh. Kulikut nubuh CBO ada tipi-tipi gedeg wangi ke dah wangi. Berwangi belagak emo. Maka kadang-kadang suami maaf cakap, kan hangwa emo tubuh, kan hangwa emo. Kan halangwa tunggu kadang-kadang tetro rumah tunggu hak elong tun tunggu bayar cukup kawat tunggu agak bayar kru orang guna wa. Maka boleh hidup. Jumlah sedekah ni bab malam yang berbahagianya 1,740,000 pia. 1,740,000 pia. Dan lagi apa Allah? Semoga dengan amal jariah rumro dumandu-mandu berbagah tamang syur. Amin ya rabbal alamin. Tapi benar maya. Tak selanjutnya putra alamak pesenang hati suami rumah nak raya pahala. Raya pahala. Karena pahala yang paling raya bagi uragam adalah pahala get berjaga maya. Yang kedua pahala get bagi jaga perumah. Perumah sama je. Pahala yang paling raya bagi urinam adalah pahala God bak kejaga semayang. Yang kedua pahala God bak imam suami. Maka mak, roni rumah bergelih-gelih. Leh mana, leh pakai parfum. Kemudian pakai bedak-bedak biu. Hai tungku hana leh bedak dan buka borian kabe. Hai tungku ngaji kena bo. Pakai lip-lip biu. Tungku hana leh li kabar sah kabe. Campli merah kena pego. Rumah rona belagak berdari. Leh tanya pi suami abang-abang ada dua rumah boleh-boleh di rumah. Sikat ego-ego apa ada dekat habaq be nak pang be bentul. Boleh tanya di rumah, bersih di rumah supaya pasangan udik tanya senang ah. Adi, buka-buka di rumah. Ka makan yang putra syarat yang kelih. Yang pertama putra bro, putra lu buka menu syarat pertama mak. Kira gaduh baju kacang kau nak. Mak, syarat yang pertama supaya dia bahagia, rumah yang taduk tu nyaman. Ada hana mewah, yang penting nyaman karena syarat bahagia. Yang kedua, syarat dia supaya nak bahagia adalah kendaraan yang menyampaikan. Yang kelih syarat dia supaya nak bahagia putra, urinong yang gen akain. Selanjutnya syarat nak bahagia putra, tetangga yang gen akain. Menyut tetangga kenapa? Bulu tak penyut. Beraya tak rumah je. Bu mewah tak tak ekoto je. Perumah pula tetah je. Tapi tetangga itu rumah. Hana gat akai yang kita yang. Hana bahagia. Wata terdebit berumpah oleh ngaji. Wata dawa berumpah cikla ngaji. B.O. masalah gara-gara mana. Kai pakat pakai yang kita yang. B.O. tatun bro. Ipot rumah je. Kakaru je je. Tatun buntut di rumah roh tu. Ipot rumah je. Pengeh je je. Hingga ada kena pokok lekak pun kena takir tu untuk kak. Kau boleh bagi kat tu pula. Punya tetangga hana got tanya hamba bahagia udip tu. Maka inolah mak. Mama. Harap mati dia pada hari malam ya. Maka dia pegah dari Rasulullah. Nak padu-padu bohak yang payah tak jaga sesama orang Islam. Yang pertama pun dah. Dia kelihatan Rasulullah. Hakul muslimi alal muslimi situn. Nanambah hak urung Islam kepada urung Islam yang lain. Yang pertama benda, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika merumpuk dengan urung Islam, tabi salim. Nyan hak dayon. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibuhu. Menyadi hoi danyok diundang, danyok tajak bagok. Baik han tajak. Be maaf cakap dah beraya roh tu. Ya, Pak Kof kan diundang. Yang kedua, wa idza stansahaka fansah lahu. Nya seandainya na urung yang ia laki nak sehat bagi tanya, bi nak sehat kepada urungnya. Atau na anumit yang berhak tapi nak sehat, bi nak sehat ke anumit. Yang keput, wa idza atisha fahamidallah fashamidhu. Mena urung bersin, ikut alhamdulillah. Dan jawab, ya rahamkau. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Mena urung sakit, ya kunjung. Nyan hak nanyo. Wa idza mata, fatbi'hu. Mena urung yang meninggai, ja ba urung meninggai. Dia dah bahas sabo-sabo. Nyo hak katanya urislap, dia dengar mak.
Ambil lalai dengan kacang dulu. Itu penyolong. Mak, ayah yang dirahmati Allah. Yang pertama kepada ahli Nabi. Iza laqitahu fasallim alaih. Menyemerupa dengan orang Islam, buyubi salim. Merupa bajalan. Assalamualaikum. Bi salim. Maka ada anak urus dengan anak turi. Nabi je salim. Maka orang awai kepada umat urus ke awai. Mulia wari ranup lampuan. Mulia rakan mameh suara. Itu urus ke awai. Ada nama kekalan urus-urus ngasih di kampung. Tanya uju. Assalamualaikum. Ada daripada ka menurut lu kalan kata hiasik tangka dari ino tempat. Mana tajak kata. So nak saudara tehino. Cukup mameh urus awai. Tapi urusnya hanali mak. Uronyo hanale tanyang-tanyang kajak-kajak tu nasyara na kainam yang hana kapiu oh kajak-kajak kah urusan kah ilu urusan lu. Bahkan uronyo na urung mupak bajalan hana so bantu li. Mupak urung bajalan hana so bantu yang na so awak pedung. Awak selfie hijau apa yang pedung sehingga urung kau jungkat ke ni lalu lah. Ula-ula ke dia onda-onda ke dia juga. Hana yang bantu yang pedung. Selfie. Cerit. Mak saya umi yang pula pintu ilah ni buat nak sop tengok sihat. Iji pihai pun tengok sebab doh kroj. Ni apa urung jamunnya. Padahal buyu sapa, tegur sapa dan nyawur Islam. Ida la qidahu fasallim alih. Bi thaliu wate berumpo dengan sesama urung Islam. Kemudian mi tanya umoh ko juga ada bi thaliu. Dengar Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, mi kata daja rumah ko beilai tamam laju la rumah sehingga dalam kaidi ni ledan Nabi salim dan ja rumah ko mak bi salim daja rumah ko tanyo na tata krama mak. Ibadahku, tajak rumah ko ketika dah tutup pintu, baik dah ada ke pintu. Pakcik dah ada nunggu samping dah ada. Maka hanya dah ada ke nunggu, takut pada buka pintu, dia atau rumah ko baru tanya. Maka tajak rumah ko dah tutup pintu. Assalamualaikum. Hana urung jauh. Assalamualaikum. Hana urung jauh kalau aku. Assalamualaikum. Hana urung jawab kali ke. Akhirnya tiga panggilan tak terjawab. Oh, ban hana urung jawab. Jok, silok, silok, jawab. Baik tanya Umar hana jawab kali ke. Tak pilih pak kamar tak bawa duit. Kudih tak jawab. Macam ni lah hana jumpa. So, kudih tak jawab. Assalamualaikum. Nak urung. Yuhu. Yuhu. Dah datang. Ni kau kadang-kadang dengar ni dengar eh yuh kejar ni kau putra siagamnya. Maka tajak rumah kau tak totok sepidu. Tapi salim lehaga. Hana orang jawa. Ya Allah je untuk je kelahi. Baik sampai dah paksa. Tuk bapak kamar je totok pintu. Baik. Kemudian pakan hanya dadang dia ke pintu kau. Kata Nabi Salim takut kata buka pintu. Kebetulan yang Nabi Salim kadang urung agam. Bangku buka pintu, lam rumah di dalam naurina kadang dengan kedua pakai baju duster, baju ehno, pau luar, oh duha, duh takut-takut luar, takut oh buka pintu, duh aurat burung lam rumah, bak kita nyawa. Makainan hangga bida ke pintu. Atau seandainya, bila ada contoh, yang bisa dia burung inang. Burung yang bisa lihat assalamualaikum bangku buka pintu tahu-tahu di dalam kana urung agam idonya saya duduk di dalam lulu puntung luar SD merahnya hanya tamat-tamat di rogu ada kadang-kadang jika ngai luar merah mempempos mumplung-plung kena mumplung-plung kodeh lah rumah bangku tahu-tahu pintu dia urina Allah rapi nak tuyul beraya abai dalam. Maka wadah dah tahu-tahu pintu kat rumah kau, bekpas dah dari ke pintu, takut dia hantu-hantu dalam tu. Dibanjir di samping pintu dah ada tok-tok. Ketika-ketika hana gubi salim, hana urung hega. Ya Allah. Dan yang pertama. Yang kedua kepada Rasulullah pernah. Wa iza da'aka fa'ajibuhu. Menya diundang ligob tajak. Walaupun ada kau di pegah bang tanya ba'ana di putuk tu. Bak tetangga di putuk amanah. Tajak pak kau. Baik sampai katanya kadang-kadang nak diundang lagi. Cuma hana langsung dipegah. Hantar je. Dipegah dia ni. Ayah. Kenapa ya?
Lagi jak urung jih udah ria yo undangan gerah nu pesta di rumah ke. Mapakah nang yo alung hai putu kadang mu ho hana ro ke mangak kadang yo alung yang kadang karat. Oh ya bakah yo kajak kah yo. Elo hamu ja bakah yo kajak kah yo. Bakah hamu yo alung hana ku ja na ladu urung mode menan. Nyan dong hat. Ketika diundang legok kajak bakno. Dan mak ayah yang dirahmati Allah, lebih-lebih lem lagi contoh tajak bak pesta tanyo pakai tata krama mak. Nyol biar tahu rindu cukup je kata lah hajar bak pesta ko. Mak, nyol yang nana yang hana tenang mentah kerana. Urung inam cukup je kata lah hajar bak pesta. Yang pertama putra, berdandan ala jahiliyah. Nyol pegah bak ane-ane, bak ane darah dia, bak adik dia pegah. Nyol yang anak-anak, yang nana ini insyaAllah hana. Kanya mak, ada anak pi soturi lang kawa rame. Nyo yang nana ino insyaallah hana yo ada anak pi 02. 02 lagi ya. Hai apo 5678 kuno diplo. Ya ba pesta gok tanyo ya ino ino be bersolek tabarruj. Be bersolek ala jahiliyah. Be sampai go pesta go kawin tanyo yang di udara baru. Be menan. Kata boleh mirah kedai libu lagi tu mampu. Kurang ni kena jarak tutup jarak-jarak ni. Ni no bawa babuka dah belah dorak ni mata kamerah-merah dia balik klok liminya. Ni no badho kai hijau 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 biru lagi balu mantuk yang lah sering benda. Cucu ini hebat kado bawa baik. Kau bahan dalam baru kuno luar kam tidur lah bawa du. Kau nyo dalam baru tu buat baik dalam rumah nyo mungkin dalam baru kau luar. Baik sampai gua pesta, tanya wajib ke darah baru. Nyan pegah bak ni anak tanya. Hanya bila Rasulullah pakai UBB biasa, UBB yang kira-kira baik berat. Kemudian tajak bak pesta kau, maaf cakap mak ayah itu rahmati Allah. Tanya biasa maaf cakap urinong, ini cukup jahit pada. Nah yang model urinong, dia kejap bak pesta, gemetah jijik yang kena. Nanti rumah, hai mak, mama. Urinong biasa dia kejap bak pesta, gemetah apa yang kena. Yang putra maksud yang medah, yang tak peng sana dalam ni. Medah, lantai putra, biu ke putih. Cungke ke, dan sangkan dia punya rumah, dah buat itik punya rumah, punya ke ke. Medah, yang jen ke dalam ni, menghirang pakang yang medah hari ni. Putra leh, pun nama maksud nunggu cuba itik ke. Ya, bak peta kagum medah, menan, yang jen ke dalam, pakang dalam nunggu. Kadang-kadang lagi omak. Teruk bak pesta, kerja orang kira anak ke sabah dua kerja. Teruk bak pesta, hebat hujan uti. Sabah kerah ke, sabah kerana, sabah kedai. Mana 20 orang orang inang jak lagi, 20 orang kursi kedai mana. Iko ipreh ke lah orang ini ikut. Ada tukung murah. Rumah dalam pihak nak kotak-kotak. Udah ni cepi-cepi kau pedal. Pada cepi dah duduk dua di kursi. Maka baik ame-ame ke dia tak ada dalam pi hopeng naik dalam. Masalah ji ji ke dalam kursi dah duduk tak tanya ego pada ai pai luar ka bunuh ka yang ki. Baik nah mana. Kemudian jak bak pesta ko baik akalan kalan putra ibu nya na tho kama. Nala de urung ci mangat ha bagi yang pepe buka ko ego. Hoi kak. Hoi ngam. Ya ai ka ai pun ah. Nyai pegah pada yang berhak anu di Malaya. Suami Singapura itu. Kak ini berada putrai pulau. Ini tiga, butuh pada. Kau dah pulang ni orang kaya ni. Tunggu lagi yang berada di mana dia. Mepepek bak pesta kau kena mulai. Nah, ladung yang modem parah belum teruk bak pesta. Ya, putra makanannya. Hai kak. Kita nyawa di pesta di berhak. Lumo tapi. Paling kurang tanya mana tadi nya pegah lo lo guru kaya kau muluk isi yo yo ke tu ke awak dah ke telah muda nah la dong pep pep tu ngon nah ya la dong sabo sabo la elam tu ba pesta guja ba pesta dupu gubu 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 ura gubu botimo gubu wala bu gubu wai de dupu ungko ti nenek krek gubu kupike malek krek ko ti rupanya di krek ko ti dua krek orang gubu. Lu apa orang buat lu lampingan wate pajuh ke habis? Karena lipat babah puno tejok. Takut luntur lipat pajuh mu. Hana be makanan kok titik-titik ini nak duduk kursi. Yang tahu satu. Cok i akwa dok. Luntur i akwa. Dia baju-baju lom. Nak be luntur lipat. Luntur tu.
Baju-baju jebi aku ada ko luntur li. Cuba hi aku agak mudi lagi lah bu ada ni dinak nyandau tadi. Maka tu ba pesta ko eh dapat ju dapat ju bu ha eh dapat ju tawa. Be dapat macam-macam ba pesta ko. Na ya cukup gawat lam tu ba pesta ko ya pedu. Sebelah lau na pedu bu ne lang gurala ya pakat suami suami ki suami pi ada ngan tu nan. Ha, apa doh? Ya apa doh? Suami, suami bernaya. Ya apa doh mana? Antri kau kau keluarga. Apa banyak apa doh apa doh dah. Yang baik na lagi ya. Yang apa doh bahani anu darah macam hantam yuyu kamera pak. Ikan yang kaduha kayu biu. Beda nyuruh raga bikin anda ya. Ka, ya bak pesta go guna tata krama. Kemudian mak munya hana diundang hanjit ya bak pesta go. Yang dengar buat. Bak maulid, bak pesta, bar tujuh bulanan dan sebagainya menyahanai undang baik saja bago. Paka menanduku, lebih lagi lu buka pesta ada. Pestanya nyan kon sedekah mah. Pestanya adalah ziyafah. Lu buka hukum jangan. Mak, mama mama. Mama mama. Hei dengar mentau. Hei ini duduk mentau. Kira apa hei ini duduk mana duduk ikau mentau minang. Mak, you lupa kah dengar buat pesta nyan kon sedekah. Nyan pesta nyan ziyafa. Bapak dah tunggu sedekah nyan ziyafa. Menye sedekah mak, nyan rodu jenu co ada hana ni baju jenu puaw. Karena kan pemilik gerawa ni, kan sedekah. Tetapi menye ziyafa. Baru je kemilik rawa ni, kan co, ni ap, ni umut. Yang kan umut ni anak rawa ni. Artinya gimana tunggu, bila seandainya rodu tu buat pesta. Nijok sikra engkau siat, nijok kumiyat. Lam hukum fikah. Hidro ni kasah kepenan sebagai pencuri. Adakah nijok kumiyat? Hidro ni ada kejap pesta, undang roh ni. Hana nijak roh ni macam. Nebak anak, nebak suami ni lah. Suami roh ni, anak roh ni, hana undang. Nijak nebak. Teruk ke deh, payuh makanan kau. Dalam hukum fikah, roh ni kasah kepenan pencuri. Ini kadang-kadang siapa ni? Gundang siro, tu pesta tujuh dia gede. Tanya siro, suami siro, anu na melikut. Nyajak buka awal lho. Nyam rumpa baju bunga. Henti wa buka telat, nang rumpa baju buluh dia kata. Watai wa, jo serkah, padu serkah. Mai be. Mai be, yang belum. Dewa, makasih pun, mai be. Kau buka lho juga Allah. Tujuh buah pingan, kali dua. Pertelah buah pingan, nampak ibu rauh. Mai be, yo, ya Allah. Yang baik nak baru tengok lagi. Ni hana diundang, baik je. Kecuali ngon dunia jumpa hana saja. Hana dapat hanya bengeh ni. Yang kala ej. Ka, yang kedua. Yang pertama, berapa ni orang megah? Yang pertama, yang merumpuk dah bisa. Yang kedua, wate diundang legok saja. Baik dia merasa roh terayu. Hanya baru mulia wate tetap mulia orang lain. Selanjutnya, yang kelihatan di pegah Rasulullah putra. Wa iza stansahaka fansah lahu menyena urung yang ya laki nasihat bagus dan nyujuk nasihat atau hana urung laki nasihat tapi nak ta'u anu miat yang pantas tapi nasihat tapi nasihat so contoh duku kadang-kadang di rumah tengah hiasan tapi kumandai jipi bahanu abang kumandai abang tengah hiasan kumandai abang kumandai kebang. Nah kadang-kadang itu dia lalai yang dipahangin. Kalau abang pun mending dipahangin. Baik nonton dipahangin. Kita nonton lho. Aku mending dipahangin. Nah lalai lalai dipahangin. Oh, boleh. Aku mending dipahangin. Kita nonton lho. Tengah maghrib dah aku mending dipahangin. Tak ada ni, dia hidup di hati dia. Kurang cik yuk tak buka. Abang-abang baik dua dengan. Kurang Tuhan yuk. Hanya manan malaya tu. Dosa tu. Tak pernah mana tu. Nah, anu tanya yang penting, yang kira-kira patut tapi lagi tanya nasihat, tapi nasihat. Abang, kaya dan abang, mati di sini, nanti budi belum nak semayang ya abang. Budak ni buat hati, tayu purno, purno anu budi agungkan semayang. Si kadang-kadang tanya orang yang pun budak ni purno anu hudro di sana. Kadang-kadang anu ingat dia, ayah hai bang eh. Ayah hai bang eh. Hei goy, bila ni, ayah hai bang eh. Gitu dia, putra lekam tepedan. Kamu nak kak aku kak fikir kak lu ngandung dengar kak fikir kak dah keluar ya cukup aku bantu aku babe mama ke mama lah ke babe ayah baru ni kadang-kadang dia kayak pingat dia ada bungai ke gana tu macam mudah menyenangkan dengan kurna mana maka wa iza stansahaka fansah lahu
Jana anak mi yang patut tapi nasihat, tapi nasihat. Lepas-lepas anak mi orangnya umat cukup hek pada purno. Cukup sangat susah dah purno anak orangnya. Pakar kerana tanya anak dadang lagi Rasul Yung. Orangnya cuba kalau cukup hek dah hadapi anak mi. Lepas-lepas had-had naham. Cukup hek dah hadapi anak mi. Anak mi haji popo tunggu melanggar ham. Anak mi haji cuti-cuti tunggu melanggar ham. Padahal Nabi wadah kuyupurno aduk kuyupo. Kipa ngekulih Nabi? Murus sabiya bisalah iza balaga sab'an sinin. Mereka aduk ganda kaumu tuyotun yuwa semayang. Mereka haitim dun. Wa iza balaga ansyara sinin fadribu. Mereka umu katiplu dun. Haitim semayang. Poh. Tapi tak poh ke lagi tak poh lawan. Lawan niyu. Anak semayang kau nak kuna. Bagaimana Haji? Saya dah berdua ni. Saya tim semayang pun kan semayang pun. Maka luyum nak cakap kaya. Tepat baca roh. Tepat berarti. Beri tim semayang. Kuyum poh ni Nabi. Tanya orangnya hanya poh-poh dulu. Melanggar ham. Coba dia kalian orangnya gara-gara tak mat-mat ham kapi. Coba dia. Orangnya dia kalian buat berita. Nanungin SD. Dicaci maki guru yang melikut. Kedengar oleh guru. Guru hanya ke dapur ikut. Kelingan oleh gurunya. Hai mu. Kabunuh kanu mienya icaci makiron, hanya cuti apa bawah pilih tiga. Haji tak cutian, hai bu melanggar ham. Kalau kalian mak berita ronyo nanu mien SMP buku ku itu nak icaci maki guru yang rumpurno aja. Dia guru hanya untuk sabu, bukan dengan hai pak. Pakan hanya untuk ku yang dengan pon maya yang cukup kata apa bawah ikeron. Haji hai pak, tak main tangan main jaro, tak ku melanggar ham. Hingga orang yang dekala dan umi SMA, nanti umi SMA orang yang kadang-kadang ipoh gurui bapak simpang jalan. Dipres gurui bapak simpang jalan, dikeroyok gurui, guru tak ada yang nampak sekej, tapi poiti kau boleh. Macam ni dengan pak nak poiti kau boleh, wah malu ni, aku malu tau nak kait tu bayar kali wak yang nampak nak nampak sekej. Kepala ipoh ni, no, hai pak, maka kan halawan ke dia yang BBO ni umi SMA yang. Ya ni, no. Kan ya lupa, hanya kita cok tindakan berangkat hopak, takut melanggar ham. Mairan pergi ke lagi orang yang berlaku ni. Hai dong ho. Igok hap, igok nyan ho. Nyoban ni kalian gara-gara tak ada hapo. Maka ada miat nyomak purno. Hai dengar poh haju. Urusan ham tu dah begitu. Nyoronyo tanyo bakan nak tanyo ayah lima. Ngani bro. Ngani bro. Padahal tanyo seorang ayah buku ngani. Ketika ada ni tanyo kapo siblah, kapo dua belah. Bahkan kapo ha. Mantan main-main HP lah kama. Jenguk. Hai abang. Bula mana kak eh kain hak kapok sah kak. Bula mana kumatai HP ya eh. Hak eh kapok semua tengok. Dayu ayah guna. Guna fungsi dayu ayah rumah. Cikgu dia kena lah ayah hati hati. Iron kau pun dah mampu kau kau mati. Hai. Baik kapur rutin-rutin roh kena rumah. Nyanyi ni lah doh. Aku pulih kena jenis lah. Dayu ayah guna fungsi rumah. Dia nak lah doh biar kau menang orangnya. Bandatah mana abang. Tidurlah bang. Ini dah jam 12. Besok abang tak sambung bangun. Besok sekolah. Bangunlah. Tidur. Ayuh, eh, aduh. Dia jauh boleh aduh. Alah, ayah kaku aja. Orang lagi asing main game. Ayah tidur aja sana. Aku lihat. Oh ya, udah. Kalau begitu ayah duluan. Kaku apa? Ayah yang duluan. Buka gue enam. Kadah. Buka dia. Buka gue adalah ayah buat. Kita ni orang nyoya dengan ni. Takut hana mengaji tunggu. Takut hana nyaman ji. Tak grok lang rengka. Tengah mengaji. Ya. Juga di jumpang tak ada tu hidup bapak wifi kapal di belah malam ada wadah pun hana ikut. Buk hurah pun malam. Tanya sebagai yang pernah fungsi rumah. Tanya sebagai orang cik pernah udah di rumah. Tak ada ni di main bapak wifi nyukah gam kakak ni. Kau ke tali gaduh dengan HP orang ni. Kajaknya wifi. Hai kau. Kumpul ini okah nuhat. Angkat dia pun dah pun nuhat. Alah, ayah, aduh. Kamu main game. Ya, aduh, ayah, kamu main. Udah, berangkat. Budak berangkat. Kai budak ni tak dua dah yang. Ini yang tanya buka ke anu tu. Baik anu buka ya ya ayu mana. Hanyut mana. Waizas dan sahaka fansak dah. Ini anak uriam yang kira-kira apa ya. Tapi nasihat. Bi nasihat kepada uriamnya. Kemudian yang kepada kepada Rasulullah. Wa iza adisha fahamidallah. Fasyambidhu naurun yang bersin. Ikut Alhamdulillah. Asyik. Alhamdulillah. Tak jawab lagi tanya. Ya Rahmatullah. Yang hak dia.
Yang kelima kepada Nabi, wa idza maridha fa'udhu miyana, urang yang sakit jak kunjung sakit. Urangnya hanali hatalanya kajari kecuali keluarga anu. Mia urang awas ida kalian jua saya kasupun, hon ija ma, hon ija ce. Mane lu gua bapa tu jadi bapa gua sakit. Sakit tu berkon, berkon di luar, berkon yang ubat ho ho lain. Nyuka gua kamu ni jadi nyan pan awai. Tapi ronyo hanali sakit sakit ni nak nak keluarga ti mam ni nak tu ho ni. Maka kadang-kadang dari daerah kota nak berita, nak ulung ni ngai kali mengura ke anak tu. Padahal tetangga yang mana lagi. Termenan saja. Tapi kita nyo nak ulung yang sakit saja. Dan ketika tu baru sakit putra ada bogot. Dan bunga urung sakit. Tu baru sakit putra bogot. Tapi semangat urung sakit. Katanya Pak, abang, putra sakit ni lebang. Alah ya dong buah tabrak lu sakit. Darah tinggi dah. Dan berusaha-berusaha cikta berat lu. Lu lagu kau berat dah tinggal sampai yang berat. Ya dong buah. Sampai himri putra di doktor hanap hanap tepi tahu mulut. Tapi semangat urung sakit. Pak, baik pulang menang. Cile, non kan bersehatlah Ron. Mihana Ron nak nama kata gay bang buat Ron. Mihana Ron bang majlis taklim dan yang aurora buat tu malam-malam yang lain bang. Mihana Ron semangat. Bukulah pilih Ron. Kamu anak apa gay Mihana Ron? Tapi semangat tu. Dan yang biru yang inang ketika dah jabat bapak ngon tu. Tapi semangat kak. Nule, Mihana pulih Ron kan majlis taklim dan yang aurora Jumaat. Semangat. Bukulah pilih Ron. Hai, anak apa gay? Bukulah gini Ron, tapi semangat kurung sah sakit benda piau-piau lagi. Kak sakit Ron, ulungnya lampu tapi kak piau berarti turun gaya doktor tangan nanti dia udu kaknya punya penyakitnya bahaya dah yang kak. Tiga pun kami long nak ulung sakit agak Ron, tapi kau nya kape humur kak. Malamnya kamu sama dia setuju malam bagu nya. Nya dia ulung sakit punya menan head doktor akan coba bawa kaji suka dari long bahar dalam malam. Ya bak urung sakit tapi semangat urung sah. Yang keenam. Keterangkulah ya Rasulullah. Yang keenam, wa idza mata fatbi'hu. Menyona urung meninggai tak ikut urung meninggai. Kajak bak urung meninggai kan cuma dia duduk dia buka habah-habah kerja ni ni. Kajak bak urung meninggai kan cuma dia juk sedekah. Tapi kajak bak urung meninggai. Tunggu dah raya tu, orang meninggal dah naik. Kau naik dengar dengan kawan pakar dia. Ya, bak urung meninggal, daya kalian pelajaran terhadap kita. Terus bak urung meninggal, tak kalian. Ya Allah, ya Tuhan ku, kau meninggal, kau punya ni Allah. Padahal bunuh, balik bijik di kupi dengan lu. Ya Allah, kau meninggal, kau punya ni Allah. Padahal baru kamu paling mejak uluh, mendang luar. Anak syok ni kau meninggal dengannya ronyo ya Allah umat. Nyaninan puji kepelajaran kepada utanya. Putra pelajaran tu kutai ingat yang ta'u terhadap jenazah. Ya Allah. Bila seandainya ada buka pengumuman mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata dia sebut nan le tuku imu mana nan kutanya aku sebut pagi. Nyaninan tajuk pelajaran. Mata ta'u jenazah ya Allah ya Tuhan. Kipan kena tiblum bila seandainya yang kesemana oleh urung bunuh adalah tubuh lun. Berarti hanale ya Allah kesempatan lun untuk lun perbaiki diri lun ya Allah. Kabeh wadaya lun. Tak ingat kena. Ya Allah pagi ya Allah nasiblum bila seandainya yang disembayang oleh urung ramai-ramai yang kamu bungkuh mengkapannya tubuh lun ya Allah. Berarti hanale kesempatan lun kabeh lun ya Allah. Ya Allah pagi bila seandainya yang ditanung si atuk dalam kubur si drawai nak lom ya Allah. Pagi lom ya Allah hanale kesempatan untuk memperbaiki. Pagi kata letai udik lom ya Allah. Nyan drum baru meninggai nyan tak kalau. Uranya kalau drum baru meninggai nak urung kerja-kerja apa peti. Sampai kerana apa apa nak. Duh. Kan ada mungkin lah. Kaya bau dah malam. Tapi katakan aku tak mahu nama saja. Kamu menjadi dia nak mengaduk duduk ini. Tak kebaca. Nampak tak boleh. Cerita masalah kerja baru meninggal. Dia urung mublang. Teruk baru meninggal. Cerita masalah belang. Tiba melangkah nak iya. Nah iya rosa. Tapi ada ni kaitlah dia tengah ni. Tak perlu kai. Aku tu luar pun. Dia urina pun nak cerita. Bapak tak. Tuk. Bapak tak baru meninggal.
kenduh benan bau meningai dan cok pelajaran bagi kedanyo. Ya Allah, bila seandainya sabuk manyit yang kecil di hati dunyo adalah tubuh lun, ya Allah, berarti selesai sudah kehidupan lun dalam dunia, ya Allah. Kiban ku hidup lun wabahron, ya Allah. Kiban ku lun hadapi si hati yang lahannya, ya Allah. Nah malaikat mungkar dan nakir dalam, ya Allah. Maki, ya Allah, ni seandainya yang meninggainya adalah lun. Tajuk pelajaran bau meninggai. Maka mak ayah dirahmati Allah, jak bau lun meninggai tajuk pelajaran. Dan mak, danyo alangkah bahagia bila seandainya yang penting danyo meninggal yang kemana danyo ada itu. Pakar dubu ada tu menyogob yang kemana danyo mak kadang-kadang danyo nak aib nak dubu-dubu ipegah ni kok. Dada urung segala aju pepek yang pegah-pegah cari tahu bawa segala aju. Nak urung meninggal mupok, motong, bintai nak bau, rot lah urung nak jam-jam tu. Saya yang bau urung. Hoi, hoi. Ya, Eka, pernah ada? Awakkah yang semenuh jenazah? Pernah, Wak? Pernah. Kibadihi jenazah. Cerita, Eka, ya. Kira-kira semenuh jenazah, pernah ya. Pakat. Dia kusiram dia, beraya tersebut mata dia. Cukup, ya. Pegah mayat tersebut mata. Cuba mayat. Mayat yang beraya pun, dia nyancar, dia kumpeng BLT lah pun, dia yuk-yuk. Kita beraya, beraya pun. Nala dong pegah lho. Kekku keliru jauh dengar bapu itu BL lagi lho. Kekku ya. Pegah-pegah ayat jenazah. Nyan orang yang pegah-pegah ayat jenazah. Gelak nak li Allah. Hati-hati mak. Hati-hati abang itu rahmati Allah. Biar pegah-pegah. Nyan jenazah ni pencuri ya wai. Nyan jenazah yang paling. Nyan yang peruk beraya. Nyan ayat dong. Nyan gelak nak li Allah. Orang yang pegah-pegah ayat jenazah. Tapi mak mesti ada yang kemana. Dia kira-kira ayat pegah ayat ni. Mama, 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 mama. Kira-kira tanya meninggal di mana? Tanya lihat ni dan tanya naik batu buri pegah lihat ni. Ha, ni pegah. Ni ketiga macam ni. Dek, dek, dek. Nah, bang. Dengar-dengar mak warok meninggal baru mumpok ya. Ya, bang. Kiba ni mak warok kau dah meninggal dek. Iya, dek. Lagi mak warok ni si. Putar mak pakak pakai dua. Pakak pakai kau nanti. Punya anak kita ni bela dia. Tapi ni aku pergi juga aja ulunya begini 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 buka aja kita. Damanya ada yang kemana? Ada tanya pulang-pulang mak. Lebih-lebih lagi ada tanya mumpung ilmu agama. Naijak buat itu oh kiban rasa sakratul maut. Yang ada tanya nak ilmu agama itu oh kiban sakit sakratul maut mak ayah hijrah nanti Allah. Karena sakit dalam dunia hanya sakit yang paling sakit daripada sakratul maut. Nabi Allah Idris kali rasa. Bahasa Bahoro Nabi Idris tengah duduk di cok-cok dia. Nabi Idris sudah duduk mengucap tasbih kepada Allah. Jadi dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha sampai seterusnya. Dia gecok bajai, gecok bajai bujuk ke fakir miskin. Cok le bajai lain sirah cemecok berzikir, berzikir, berzikir kepada Allah. Akhirnya malaikat di langit rindu kepada Nabi Allah Idris. Hingga dia minta izin Allah. Ya Allah, demi izin dun, ya Allah, dunia cukup Nabi Idris dan kekasih dun, ya Allah, Nabi Allah Idris. Dan wahai malaikat, dun juga tak kena sejak Idris yang ziarah dun. Bantuh malaikat buka rumah Nabi Allah Idris untuk tok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu di Nabi Allah Idris. Waalaikumsalam. Oh, gata pasti malaikat tanya. Pakin dia pun Nabi Allah. Karena drone cukup ganteng, cukup lagak. Manusia hanya yang lagak lagi drone. Sama mudalam Nabi Allah Idris. Dia dekua yang turunnya adalah malaikat yang berwujud manusia. Hingga pada saatnya malaikat duduk-duduk dia berbincang-bincang dengan Nabi Allah Idris. Akhirnya katri pegah-pegah apa dia kulit Nabi Allah Idris. Wahai malaikat, ni apa lu? Ira dia jauh rumah lu, pernah lah dia jual pun dia ziarah lu. Ataupun dia dari nyawang lu. Dia jauh dari malaikat. Belum tuan ujak ziarah tu. Hai Nabi Allah. Kalau yang dari nyawang tu. Yang tugas dari nyawang malaikat yang lain. Hai malaikat lagi yang wajib. Kulit Nabi Idris.
ialah kredit pak Allah leh lum sang awal lah tham ninggai juga. Putra Nabi Allah, hidup sang awal lah tham mati juga. Baik tu, baik mayang-mayang yang tak nyawang ya wahai Rasulullah. Buat-buat abis nyawang, buat mati yang baik Tuhan lho, buat ya lho kan. Ialah kredit leh pak Allah juga. Satu orang kadang kubi. Alah Nabi Allah, jat juga leh. Jatlah malaikat kehadirat Allah. Ya Allah, Idris kita ketes meninggai. Ya Allah, tiba-tiba Allah rizik tanya. Dia jawab, ya Allah. Jawab tanya. Nyan yang kau ilahkan oleh Idris, yang tu nyan yang kamu tulis dalam ilmu lu. Jawab tanya. Meninggai Idris, hendak budi belum. Pertama masuk surga, pertama biar lu, dan pertama neraka, pertama biar pertama dan sebagainya. Jawab tanya. Yang kau ilahkan, yang kenyang kamu tulis dalam ilmu lu. Rullah malaikat dan rumah malaikat Israel yang tugas tadi nyawa. Hingga pada saatnya kelima malaikat Israel. Wahai Nabi Allah. Dia padun malaikat. Karena izin bahawa Allah tolong tertarik nyawa drone. Alhamdulillah, dia menandung cikgu penasaran lu merasa akibat mati. Dan Nabi Allah. Nabi Allah, ya Rasulullah. Kepuihlah Nabi Allah Idris. Ban kepuih. Di malaikat Israel mulailah menarik bacut-bacut nyawa Nabi Allah Idris. Menarik dengan pelan-pelan. Karenanya adalah sirah Nabi. Sidro Rasul kekasih Allah pasti sangat lemah, lembut dari malaikat Israel. Menariklah mulai baju-baju dari kaki, baju-baju dari. Dibuatlah roh terlalu. Hingga saatnya, dia buluk laun dalam. Tapi anak kunya korea. Radio tunggu macam tu anak. Hingga pada saatnya gekalan le malaikat Nabi Allah Idris mata mulai agak menghitam baju. Gekalan wajah menghia agak pucat baju gekalan bibi tu. Ditanya oleh malaikat, "Ya Nabi Allah, kahi ka pucat lah gorone? Mata ka menghia agak hitam bibi ka menghia agak tu. Boleh berada tak sang rasa sakit matinya?" Gejawab ni Nabi Allah Idris. Kejawab oleh Nabi Allah Idris. Wahai malaikat. Sesungguhnya cukup sakit. Serasa sakratul maut. Ilung sangli ilung laki katilah. Wahai malaikat cukup berat sakit sakratul maut. Kejawab oleh malaikat. Wahai Nabi Allah. Padahai pun ulung cukup pelan-pelan. Ulung dari nyawa rana. Karena rana Nabi. Karena rana Rasul kekasih Allah. Pasti ulung pelan-pelan. Ha mungkin lu dari berhabruh-berhabruh laju. Tapi cukup sakit. Wahai malaikat, ya Allah, ya Tuhanmu. Gimana sakit matinya, ya Nabi Allah? Dia jawab di Nabi Allah Idris. Wahai malaikat. Menyajit lu gambarkan ba'adronuh kibar rasa sakit mati. Akan lu gambar. Tapi hana lu doh pegah, wahai malaikat. Tapi menyajit lu pegah dengan bahasa lu. Bahawa sakit matinya, wahai malaikat. Lagi umpama kameng udip-udip talhak. Tak tarik kulit, taring-taring tak. Tengok kulit. Darah itu yang kameng dikrik. Oh, taring-taring tak. Dengan sebuas-buasnya hingga tutut kulit mata badan. Yang kelaginya, wahai malaikat rasa sakit. Tapi sakit mati, wahai malaikat. Siribe kali baknya sakit, wahai malaikat. Malaikat dengan dia Allah tak berat awal sakit mati. Mijin gambarkan yang lain. Tiba Nabi Allah mijin lu gambarkan dengan bahasa lu yang lain. Wahai malaikat. Sakit matinya lagi laksana. Tak jok sakit sikit. Tak siya ba'at hawat. Ketika kata siya kata ha hawat. Dalam tibir darahnya. Lam ruhung tihahnya. Lam tengah sakit mutendenya. Tak tak lam sikit. Tak siya lam. Kacari ilum tuhah lo matawa di tibit darah. Lami tibit darahnya tak siya lo. Hingga 70 ribu aga. Tapi sakit mati wahai malaikat. Kelaganya siribe kalibatnya wahai malaikat. Lima malaikat dengan dia Allah ya Tuhan. Kukuh berat lo sakit mati. Ana sangka lagi nyawa sakit mati. Mak ayah yang berat sakit Allah. Coba tanya darunungi mak. Jum siro Nabi kekasih Allah Rasulullah. Laginya terasa sakit mati. Belum tanya yang kan Nabi kan Rasul cukup jai dosa hati. Cibat ke sakit mati tanya.
Man tanya duku umat Nabi Muhammad lagi nyaji. Umat Nabi Muhammad mak tanya cukup berat beruntung. Tanya beruntung tapi Nabi cukup sengsara berat pada ketika sakratul maut. Nabi nu doa pada ketika Rasulullah karap nyawa karap tersuat mandu mati nyawa katuk bak dada. Dekuli Rasulullah ya Allah. Betapa sakit sakratul maut ini ya Allah. Ya Allah bina sakratul maut yang dirasa oleh umat dunia Allah. Baik ini rasa oleh umat dunia Allah. Wah gelungnya rasa ya Allah ya Tuhanku. Baik ini rasa oleh umat dunia. Maka ma'um bina sakratul maut umat Nabi Muhammad. Yang tanggung di Rasulullah. Maka bertanya umat Nabi Muhammad bahkan na yang meninggai. Tanya apakah burung yang le amai soleh. Ketika meninggai, hana sakit lagi umpama meneng, lagi umpama dah cabut dari ubun-ubun. Duk, kau meninggai. Maka coba ni kalian para mujahid-mujahid sisa binillah. Nauru yang meninggai kadang-kadang dada bekah. Perut gehro, utuh haki. Tapi tersenyum, lumeh, benih meninggai. Hana sakit meninggai, diur yang lain tak kata. Tapi coba ni kalian pegah bahawa mia ulung yang pembuat maksiat. Yang le durhaka kepada Allah, yang le dosa, yang tu pegah kendari nyawang singah lagi umpama ija dati aduh kawat urut. Perang dati ija di kawat urut, tak tarilah. Kerak hukumah beuk, pergilah tu. Kerak hukumah lo. Kerak bangkat tujuh, hukumah 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 haik dan pergilah ni, tak tarilah. Dia beri-beri ija kawat kawat. Menanglah kira-kira sakit mati. Maka kenai ke leurut pun itu. Terhadap sakit mati mereka. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua jalan kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari ubun, itu mati orang yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, sakit matinya amat mengerikan. Bagaikan kain sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat. Menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Hai mak, bukan meninggalnya. Hana suatu lubuat yang meninggal. Dan peristiwa yang amat menyakitkan. Nyoku meninggal. Maka kedanyo yang jarang-jarang nyo mak ketika nauru meninggal berjarang ni. Tiba berjarang nunggu bena ilmi agama yang rata jak-jak buat pakai. Mak, deka di rumah kedanyo nauru yang dengar sakratul maut ni meninggal. Nyan putra tugas kedanyo yang mendau di baca surat Yasin. Nauru yang karam meninggal baca surat Yasin. Kepul tunggu. Tujuan ni supaya jenazah hana gerah.
Karena kepegah jenazah yang wadah manyet, wadah karak-karak meninggai, yang kepegah gerak sagrah yang amat dalam. Hingga, tapi menurut manyet, gerak yang teramat dalam, hingga bila seandainya tajuk ubinan ia kerung dalam dunia, tak boleh lah babak, han boleh gerak. So, yang tukang boleh gerak jenazah, mak, surat Yasin. You baca Yasin. Oh, kemudian mantang tunggu dia baca Yasin, mantang memang tunggu dasar dengan berat nada yang diku baca long surat Ar-Ra'd. Surat mak Ar-Ra'd. Kepo tunggu tujuan di nak bagah jibit roh. Nak bagah jibit roh baca Ar-Ra'd. Maka roh nama kadang-kadang dan di malam nang suami. Ni baca aja surat Ar-Ra'd bagah-bagah nak bagah jibit roh. Suami kadang-kadang dia eh baca mama baca dia baba dia ni baca radu you baca kau pun baca yang kau bukan bang nak bagi dia roh ibu dia radu takat baca radu baru meninggal. Maka kita nyo mian anak yang saleh mak tanyo ban kakalah nya di kubur baca. Tapi mian anak uronyo tanyo ko he pada kurma. Manya ikan dia dayu ber ka ikli. Athai dayu ber ka ikli. Meninggal tanyo singok ikli ji kuliah ikahnya. Kada pakri kamu nak kan. Kaca orang-orang kamu gede nya kan ke ati mak-mak kali Allah ni yang kamu nak kakak klik arah kau menampu api. Kaca orang kamu gede. Iya lah ni kaca Quran ni apa. Jamun dan yubu ikli. Uronyo mati ni ikli ji. Kaca Quran ni. Malu kamu meninggal. Baiknya kamu baca Quran kamu baca. Kaca ni kita. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam yasin padha padha haruhi nyanya anak mun meya kama tapi nyanya yang buma ijo Al-Qur'an dibaca yang penting ino mak anak yang soleh. Maka buna anak yang soleh rumah tayo mak tanyo paling kurung ronyo nujo anak bak pendidikan agama bak daya. Atau segolong dayah bapak balai kampung, bapak dayah kampung, juk anak ini. Benar tanya perhatian kepada anak ini. Dia tanya anak bapak pendidikan agama, insyaAllah akan selamat. Anak ke tanya mak kepegah umpama boh labu. Boh labu, dia tak tengok pelaku je kat seorang kaya. Tanya. Dia tak tengok pada pelaku, boh labu je kat seorang kaya. Dia tak tengok pada pelaku, ada beranak tengku je ke belagah. Maka cik tiga ada bayar miadum ada tengku. Handa tengok pelaku je ke belaga. Peluh yang kau ada tengku. Pasti je ke belangau. Maka kau naik ke gelau tu. Menyata tu'oh. Bak tak pelaku. Boh labu. Jika asok kaya. Menyata tu'oh. Bata pulaku anak tengku jika belaga menanglah pepatah ulung yang Tuhan bepantah haji cuba nepariksa. Budoy man, budoy, sambung lagu, sambung. Kan salah benung hai kaum makan jarum lop lap ija anu yang kurang bimbingan melawan ngan urang Tuhan meriri mano yang karomboh kliang meriri urang karomboh mano gimana yang betul meriri mano karomboh kliang meriri urang karomboh mano macam itu demi karomboh mano mata dro dah demi karomboh. Meriri mano karomboh kliuk meriri urang balah guna. Na perle anak bi balah guna ma. Juk ba pendidikan agama supaya na jaga Abdullah hamba Allah. Be awai tata putro na sui. Be awai tata turi peng baji tako jika Abdul Peng. Da Abdul Peng dengku urang yang pekerjaan nomor satu sembahyang nomor dua Abdul Peng.
Toke nomor satu, sembahyang nomor dua, Abdul Peng. Job nomor satu, sembahyang nomor dua, Abdul Peng. Tapi hamba Allah, saya kan siapa bu? Sembahyang lain, siapa? Mohon izin pak ya, ya sembahyang Abdullah. Maka mak ayah dirahmati Allah, tanya nak ada putra kuliah Rasulullah. Kullu man ulidalahul maulud. Samantang yang kubi anak le Allah. Falyuhsin ismahu wa adabahu. Hendaklah binan yang kat ke anaknya. Yang wajib kepada tanya ayah. Be'uh nak anak berang kali. Nak tanya lahir anak, uranya anak agam. Sonbuh nan duku, sonbuh nan bak. Nyubuh nan arnon. Arnon tepuh nana agama. Kan bu Arnon pun dia rayuk tinggal nanti gaya kerja perontok. Padahal orang rayuk pun perontok hanai mama. Gaduh main cip keroin. Kau tidak buka ke skater hi. Main kampung ni oleh nauru main cip ho. Nah apa hana? Hana berada kupi ni dalam dia. Deh, nah leh hana. Nah, oyu. Nah apa hana? Nah, mia nau pegang dia. Salam. Dimanapun Ronu berada, baik di alam nyata atau alam baik. Alam baik ke hantu belau duku, ya Allah kira-kira menanglah. Abang, mio na Ronu yang main-main yang tadi mio. Mio abang tu lah, ya Allah. Tanya orangnya dengan tak main-main yang tapi tak terpikir putranya. Atai kemangat-mangat Ronu macam kon. Orangnya dengan tak main atau game-game online dan sebagainya. Cip, lebih dalam berbuka hari di ulama. Putra efek dari dia main, membantu kopi. Cepat jino, ayo mari sama tak itu. Ijanyo ronyo maaf cakap urung Aceh, beri dah pegang Riza. Urung Aceh, lam tiuro pasti na yang main chip dari bedro. Mohon ngiat boru tuha, boru raya, boru naja. Tiuro masyarakat Aceh dari bedro pasti na yang main chip. 1B 13 padu 65 ribu. Ni mak punya orang main naik. Belum padu ni momo kalau ni momo. Padu 65 ribu 1B 13. Haji ni kali ni. 65 ribu kali leher ribu. Padu ini punya bank. Sirto si gurung belum 8 juta dalam siuro. Gino ni kali ni boleh ke? 65 ribu. Kali leher Pedro masyarakat Aceh. Kali leher puluh pulau di beli padu di BFN. 5 miliar 800 juta. Hasil sumbangan masyarakat Aceh. Muda-muda orang tua. Hoi bapak pengen. Kedih di Cina pun ada aja. Di Cina, bagai sama punya tata yang mainnya di kemu dodoh. Maka si cucu aku, hidung anak aku yang pai Cina lahir, cucu aku yang Aceh lahir. Sumbangan kita yang masyarakat Aceh sebesar-besarnya ke Cina yang Papua. 5 miliar 800 juta si belut. Tapi coba orang yang pegang masjid Melaka. Ini Melaka apa masjid? Melaka. Cina ke Melaka hanya bayar lir apa? Cina ke Melaka hanya bayar lir. Sang itu main duha dia ngeo sampai tak. Tapi batang main cip, batang turut nak dhu. Tanya, ya Allah, ya Tuhan ku, bakal dah kemangan. Pekadu dah lutah ke apa, anak kenang bermana wain dalam pun. Banyak anak Cina, alah anak pun. Bapak dua aduk, aduk. Jom, biar dah hukum dah. Kekengan kita baik. Tapi ketika anak ulung yang minta kedekah ke dayah. Ku balai, ku masjid, ku Melaka, ku anak yatim. Mikir dia. Oh, mana wadah dekah apa yang mencerah. Tuh tak jalan lagi. Pada tu, rumah waktu ni beri rakyat tak ada dalam. Cari ilang, tiplung. Rumah mandang raya haji. Cari ilang, lima ribet mandang raya haji. Akhirnya mandang raya berupa peng sirbet. Alhamdulillah, ya Allah. Nak untuk beri lagi. Untung selamat pilih. Sirbet, terima kasih Pak Abu. Nyumpakan, kedut lu menoah, pakan kepada dua ibu bapa lu. Sirbet, tajuk, tajuk menoah, kurung cik. Dia urung cik, laku kumar, tu sampah. Le urung urungnya pi cukup pada abang terdekat aduh jok pang di peluh rebay ya. Buyung doa ku tapo ku turunang ke mandu jo bok le urung lagu wa pleh mana ko ngoi ni. Le menan katanya ba amal soleh mulu-mulu dak ke ba terdekat bu jai-jai dak terdekat. Nyan ke nyan dak dayo. Urungnya ada dak ke ba rumahnya ada dayo ayan. Lampu harta yang dah kebahir muka nak tanya jubang bahkan tanya golong meninggal dekat itu ahli waris sampai itu.
Dek, abang, nyo ayah lu belum meninggal, apa teh lu kau pulih dua tahun di sana, kau baru dah teh nali ayah. Itu nyo macam nadi nak. Macam nadi nak kau cucu awak yang bapa buku kau kacau, dah lu ngeluh kau kacau, nali lu jangan tak tengok tu. Leh, kau ni jangan pahat nak jalan. Yang kenyak nak tak kenyak. Maka orang yang ada dalam sedekah dia, sifruh rupiah dia. Alhamdulillah, ya Allah. Nyoguh nyuan dalung, ya Allah. Ya Allah, nyosifruh rupiah nyolongjuk ke masjid ke daya. Sebetulnya ini kan nyolongjuk ke masjid, ya Allah. Lungcok pulang roh kiarat, tengok duduk tiba roh, ya Allah. Yang menang maksud ini. Maka Al-Quran kandungan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Tanya untuk tak buka kebaikan ke gop sama dengan kudrawa dunia. Tanya wadah dah buka kebaikan ke gop sama dengan kedrawa dekat ke gop. Hii tak kaya ke gop. Tapi kedrawa tu orang kiamat. Menancik wadah dah buka buat buruk ke gop sama dengan tak tambah tau ha kedrawa. Maka alam dunia mak narasuki kebiar Allah. Jumat membantu agama-agama Allah. Bantu tempat-tempat pendidikan agama. Bantu dayah-dayah. Balai-balai. Balai buat dayah. Bantu melasak mungkin. Bantu mudanya. Ada ketanyaan sebenar-benarnya. Yang dihantar yang katanya ada tinggal rumah di rumah mandum di ahli waris. Maka buka lagi tabir ya ulumuddin. Nah dua apa hal yang cukup berat dirasakan limain otak kau tinggal ini. Berada dua apa halnya yang pertama. Upena harta dicok li ahli waris mandum. Yang kedua harta yang kali hijaunya manyet yang tak kunjung. Le harta hijau, tanya ada kau nyawa, ada kudek kai hijau kai, ada kau nyawa keroy. Tapi hana, musibah terbesar bagi kita nyawa yang udung yau di mati-mati pun tak. Harta di hijau ligok, oh di hijau ligok, tanya yang payah tanggung jawab. Maka mak tak ingat ke amal saleh rawat di ane-ane juga tak pernah wajib. Di bancaran tak pernah wadibu, mak, ane kita nyawa tak pernah mak nang tujan sejak dalam kandungan. Kan wadah karya sejak lam kanu nyolong mikro ni mak resep supaya anak nak got akhlak, nak mutua, nambah giadunya dan akhirat dedung mak. Anak hi tak mak lunjuk resep kero ni supaya anak ro anu taat, mubah giadunya dan akhirat berselamat dunia akhirat dedung. Nyolong resep kero ni, ku resep bugot akhlak ah. Ku resep. Ku resep bugot anu ha. Resep bukan akhlak ah. Mak tinggi di roni singa hamil. So tu pada hamil melimpah dua tu. Wate roni dalam keadaan hamil yang perle anak roni mak bukan akai. Bung tua bersemati, bung bahagia. Wate roni dalam keadaan hamil bulele dibaca surat Ar-Rahman. Surat mak. Insya Allah ken akai ini. Tunggu, elok tunggu perlai ada buat telah anak singa tunggu bergantung tunggu bergalau gantung kaya andilau. Nah cara tunggu ada resepnya. Pada resep tunggu ketika drone mak dalam keadaan hamil singa bulele dibaca surat Yusuf. Insyaallah menggede tarinya. Mengetam lagaknya. Tapi mak malamnya beda kala dulu. Hidung berdih dia pun surat baca alih surat Ar-Rahman. Oh, mana betul. Saya dengar dulu. Rodoh penting dengar malam ni. Rodoh ketika hamil tengok. Dia perlu ada belakang bergantung berdari. Bulele dia baca surat you. Tunggu long perlu ada kuat yang melahirkan nak bagah. Tunggu bubek detik tak apa pintu rahim. Bubek payah operasi-operasi. Tunggu nak cara kerana jamunya sejuk. Operasi-operasi ginjal, operasi tumor, operasi tumor. Operasi macam-macam sampai berasa operasi sesar, operasi piter tunggu. Sekali operasi nak cara tunggu supaya payah-payah operasi untuk melahirkan. Ada resepnya. Pada resep ini tunggu. Ketika rona mak singa dalam keadaan hamil. Kakak-kakak singa akan hamil. Wadde sahahnya bulu dibaca surat Maryam atau surat Al-Kahfi. Surat. Maryam. Dan surat Al-Kahfi. Baca. InsyaAllah. Bagah proses melahirkan. Dekati rona kara-kara melahirkan. Dang lini afrih ibu bidan. Di ibu bidan pidang oteja. Solek-solek elok. Pakai bedak. Pakai maskara. Pakai mas kawin. Pakai macam-macam dun. Dang-dang pakai nyuji. Rona karena sering dibaca surat Maryam dan Al-Kahfi. Tiba-tiba bantuk ibu bidan. Bau kalan baik. Kalahi luar.
Maka kalau lebu bidang 300, betul juga baik. Dengan itu, saya patuh kurai bapak pintu. Artinya, apakah proses melahir berkat Al-Qur, maka ajak Pak Gureh. Yang tanya Pak Gureh. Tanya orangnya betul Pak Gureh. Baik pengen-pengen itu Gureh. Yang lupa baru nama jasa Gureh kepada tanya kepada adik luar biasa. Maka bohong gureh-gureh kampung, gureh-gureh balik ni, bohong juga ni. Kan mangat patah didik ni maya, minum ni, kamu nak kalung pep-pep ni. Kayuhnya je, bukanya je. Rok sawa-sawa geroi. Gitu hongan ni geroi dalam kawan. Baik ni fikir mangat patah didik ni maya, minum mak. Mesti mak cik bat kalian. Gureh kecoh macam gureh syari putih. Sabah balik, hempluh roh ke kawai ni ngit malam. Sambil tayo bak roh ni mak. Malam sah, malam dua, malam kena stroke. Lekure begitu sabar apa didik anu mit jengah ke puih tak ada sagonyo nyobek karu-karu buat mandumba bek na yang karu bala ke begah bek karu kai klik bahasa goyo. Pakon yang nu ku tak ke dumpui cok punggung lu kai cok punggung. Tak punya tu punya bek kadu le doji ba bek du le doji tau di gejin na bek kadu kena bek du le doji jengah ke puih puih sagonyo kai klik sagonyo. Dungku pakon lai ka kai ba rupiah lu kai mo rupiah. Kau piyam bebek bobok piyah kau panjik mana manjik nak baca jumpa cah jumpa cah ju kau piyam tak dengar piyam tak kanyo kai klik tak kanyo cuma lo beria tunggu pakar lah aku tak kai tunggu giti boh lo 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 boh lo lo giti kukul lah tunggu aku pun kak giti boh lo lo kau eka hana tunggu lo pukul pak air pun hai pun pak air lah lu lo kau nak umat bebek dikukul mangan pada perlawan ni piyam ni tayo pak adrawan ni. Tak malam tak dua kelihatan ke urian ni. Panuk ni kau ni kap-kap. Maka orangnya berkemas saya ke urian semua buat. Tanya piang ke remaja-remaja. Bisa ingat ke jasa urian yang pernah berkot. Ya sawa ke urian tu. Nak kemudahan intat ke urian tu. Menang cara ke tanya. Bersayang ni ladung gunung, mencik ladung nak elok. B.O. anak ke kepoh le urian. Bisa rumah urian kejap. Yang B.O. depan anak ke. Padahal mak, anak tanya ada ke tempat legurenya, mbak intang ke tempatnya, hai payuh le aku neraka dengar. Maka ada punya anak dia tunggu, anak lu mensabuh badan labon dia juga nak pek ke dalam neraka. Dia tanya lah dia mana, bang kepoh anak legurek, dia kejap je bang kurek yang menang ke silap ijah. Ha? Tunggu! Dia brand tunggu. Ya Allah, ya Tuhanku, padahal anaknya je patihah, ini nama tunggu ya. Jik semayang batungkunya. P.O. kepoh dia tunggu. Kemudian menang. Blue brand tunggu. Maka punya mak-mak yang waras. Pasti pun. Maka kakak. Mana mak lupa dia tunggu pun sikit. Kepoh. Mia long cukup-cukup pun biru. Yang tanda mak cara. Tapi punya mak-mak-mak modern buku. Maka kaya pun. Bagi poh mana kena tunggu. Nyang ke silahan. Oh mak kaya perang yang kena. Menang cik dia. Menyayah yang waras. Ketika anak kepoh dia tunggu, kau pegang-pegang. Anak kepoh dia tunggu. Pegang apa? Anak mayang-mayang. Menyalurkan kepoh tu. Menyalur yang berbuatkah kutrol. Menyayah waras. Tapi menyayah-yayah modern tak cerit. Pakaian kah? Kepoh dia tunggu. Bagi kajak boleh kan tunggunya. Tunggunya cipu kakai. Lumpulah kajak apa kah? Bagi kajak lainnya. Anak rumah kaya mana dia buka kah? Lumpulah kah? Kajak lainnya. Yayah cerit tu. Tanya ayah bagi poh ke dia. Nyai ke poh kan kah je. Tapi kah kalau kaya hijau. Menang menyo ayah cara. Maka mak. Menanci tanya kadang lebu rewa dia gelakai putra. Kadang peng lampu beo gelakai untuk bayar listrik. Bakal ada burai je pun. Nyo wahai wali wali murid. Nyo lelakai ma'ah beri utabar. Lung hana lelakai ya minyak lampu bani anak ron. Tapi benar depul le ron. Menyo rumah lung balai lung kamati lampu. Nyo berarti benar depul lung hana lepek. Lung bayar. Lung hana lelakai bak ron. Tapi kadang-kadang nana ni juga apa mak. Mak. Tunggu orang lelakai peng beli lelau. Tunggu muka buka. Lung mak. Itu punya kita bepek. Peng beli tak peng lampu-lampu-lampu. Padahal cek lampu-lampu dapat tolak apa aku. Nah modern menan urung kerusu betulku ya Allah ya Tuhanku. Mak berkat ilmu yang anu tergantung kibat hormat lo di purna wajib. Nyon ingat bukan berkat mak. Berkat ilmu yang anu tergantung ubina rasa hormat dan sayang lo di purna. Kenapa cici kan bura? Lagunya nyon alheba urung yang na dua draw urung padu lehera urung yang cukup buat pada hormat ni. Yang kedua urung cik mandua yang kelihatan bura.
yang buat dia tidak. Maka nu moga munyo hana ridha urung si ada tak klik-klik handu ampun doha. Munyo hana ridha gure ada tak ke-ke-ke cicak cilaka. Nyo ingat bawa dah. Baik kita nyo mukul dengan gure. Tamu gure udah dengar tabut. Oh hana tabut kakak le gure ya. Nyan han berkat ini. Ini ingat bawa dah. Dan kim-kim lo nak. Kembali aku. Bani kim pula ke? Pidanya mengurai orangnya tengah buat gurai. Wadah hana buat beri talik. Yang hana berkat ilmi. Jaga gurai ni kau. Gurai yang pernah dia. Yang selanjutnya dia jaga gurai, jaga urung si. Urung si memang dengna tak jaga, tak urus darawat. Urung yang durhaka ku urung si. Anda bangun surga. Dan han selamat iman. Penyebab han selamat iman nalai. Yang pertama, peringan-ringan sembahyang dengan buat. Yang kedua, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang ipelai katanya. Hana selamat iman wadah mati. Yang kedua, han selamat iman wadah meninggal. Adalah burung durhaka. Maka saya. Memang tak benar, tak didik, tak pun tak didik. Tak jaga, tak uruh burungnya. Tapi ni kagu apa Allah kirim doa. Menyagawa urang sitanyo rahmatullah. Tabuda baga anu mutua taki rem doa. Hai menyagawa urang sitanyo rahmatullah. Tak budak baga anu metua taki rem doa. Ya unci kabu abah kirim doa. Lihat mayang guna al-fatihah paling gulung-gulung. Ma ayat dalam hati Allah. Rupanya akan wajib 11 menit kalau dah mati kira. Nana cek? Nana cek? Kira pada teh mana tu ilu dong dong. Senyum tak berada teh, ya nang teh. Jadi mak ayah dirahmati Allah, sangka madaih ni ada ibu tuan. Karena lu tuan sangat kelelahan mak. Berkilang lu tuan di padang biji, bunuh bunga, lu tuan yang indah tadi karena melahirkan kapu olong gede hutang si. Kemudian lu tuan berangkat bunuh dari hutang si. Truh bunuh si tengah nang kutuk. Lu berubah rung tiat, tinggal lu nyo ya Allah. Sampai dia pergi tengah ke anak jaga alih. Lu berkebiak dakwah roh, lu minum. Akhirnya lu doa Allah melaki doa Pak Gure, Beno Gure, Abi di Abi Abi Muzakir dan Gure Syarif Gure lu doa ke lu cukup lelah malamnya. Tak malamnya muncul lah ilu kun. Tapi Alhamdulillah Nabi Allah ilu dah mak walaupun saya tidak mungkin baru tiga dengar saya akan wajib di belah mana tak. Ini ceramah terpanjang saya malamnya. Mak ayah dirahmati Allah sampai terpanjang ini ceramah malamnya karena kondisi tidak mendukung. Malam pika juga cuaca pika lebih. InsyaAllah nilain kesempatan akan kita merumput kembali di tanya mak ayah dirahmati Allah. Intinya dari tepukat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sama-sama dan jaga hak sesama umat Islam. Hak nanam berempat bisa lihat diundang saja nak urus sakit. Dajak baurung sakit, naurung meninggai. Dajak baurung meninggai, naurung bersih. Dan Alhamdulillah, naurung patut binasihat. Tapi nasihat kepada urung yang ramai. Lumbang ulung tuan mak, kesehat ulung tuan buli. Lumbang malam singa ulung tuan di Jakarta. Selanjutnya malam tuan di daerah Madang. Selanjutnya kena hanya piu-piu-piu. Tidak tangkai di piu, di kulit. Ha, kena piu dua malam. Perangkat lah, pajan piu. Isra Mirat, kena menggunakan rat. Kena baru piu. Lumbang ulung mak, kesehat badan. Beri ulung jak dan buduk ulung. Sampai ulung jak, tahan ulung. Boleh sayang rumah luar rumah dari rumah. Jadi mayan rahmati Allah beli lumayan ceramah malamnya sebelum tajak wow mari dah boleh jarod tentang dua. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم
حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولشيخنا ولمشيخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والعافية والهداية علينا وعلى أهل هذا المقام وعلى أهل هذا البلد وعلى سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ma, ayah, untuk lebih berkah, mari dan selawat kepada Nabi. Mandu-mandu kita baca. Ya, selawat kepada Rasulullah. Mandu berkah. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Mak ayah dirahmati Allah. Hanya ehnya yang dapat berbual sampaikan. Lebih dan kurang dan pasti dia tak ada kekurangan. Belum dua lagi maaf beri. Kadang-kadang kata-kata yang lebih perasaan kure. Abang, abu, tuku, mak, ayah, belum tuan, madu-madu. Ketahuilah yang telah rencana dan tujuan. Belum tuan, melainkan yang terkesir atau belanja daripada risan belum tuan. Di atas segala perhatian, lalu ucapkan ribuan terima kasih. Di atas segala kekurangan, lalu ucapkan ribuan kata-kata maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.